Pengerusi yang dihormat Prof. Nat Chester, Prof. Datuk Tuan Nat Chester, seterusnya Ketua-Tuan Jawat. Kita punya guest pada hari ini, kita kenal lebih dalam sikit lagi lah. Okay. Sebab kalau sebelum pelan raya dan sebagainya, hari-hari keluar TV. Tak ada muka lain, muka Prof. Syamrai, muka Prof. Ulong dan sebagainya kan. So sebenarnya kita secara tak langsung dah kenal dapat lah dengan beliau. Tapi hari ini alhamdulillah inisiatif daripada kita punya Najah Sekar kita dengan adanya siri BCM ni, cara-cara yang mulia ni, kita dah dapat bawa yang ini ikon yang ke-10 kan, ikon negara yang ke-10 ya. So selama ni kita tengok dalam TV dia, hari ini kita tengok dalam live ya. Saya perkenalkan secara lebih rapat lagi lah. Nama penuh tanpa apa-apa title ni, nama dia pendek saja, Syam Rahayu ya. Ish, bukan SY ya, Syam Rahayu. Syam Rahayu Abdul Aziz. So bagi yang kenal rapat dengan beliau ni, kena marah panggil Prof ya. Jangan panggil saya Prof, panggil Kak Syam je ya. Kita pun dah kekok sekarang. Tapi takut, kita mula mati ya Kak Syam. Okay. Bidang putusan dengan beliau dalam undang-undang perlembagaan dengan tumpuan kajian kepada pertahanan negara dan institusi beraja. So, orang dalam kita tengok kat sini, beliau mendapat beberapa ini adalah mendapat tempat sebagai penyandang kursi institusi Raja Melayu ya, di UiTM. Tanya Prof. Kerusan, ini kalau ada apa-apa benda ni, award pelajar setia kepada universiti yang dapat ke Prof ni. Ijazah sarjana undang-undang, kemudian ijazah sarjana undang-undang syariah. Tadi lah ya. Yang pertama ijazah sarjana undang-undang. Yang kedua ijazah sarjana undang-undang syariah. Yang kedua ijazah sarjana undang-undang perbandingan. Yang keempat ijazah doktor falsafah undang-undang, bracket jenayah dan hak asasi. Yang kelima diploma lepasan ijazah, diploma di syariah dan legal practice. Semuanya daripada Universiti Islam Perbangsa Malaysia. So, patut jadi presiden alumni. Okay. Giat menulis dan penyampaian dalam bidang perundangan dan kenegaraan. Yalah, kalau kita type Syam Rahayu berharian keluar semua, ada metro semua keluar nombor beliau lah. Okay. Sering diundang ke sini televisyen seperti mana saya cakap tadi, awal di TV3 dan sebagainya lah ya. Menulis berkaitan undang-undang dan isu-isu semasa. Kemudian affiliation beliau, yang pertama sekali ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, kemudian ahli Majlis Islam dan Adat Melayu Perak. Untuk pengetahuan, Prof. Peter ni berasal dari Kelantan. Tapi dia menjadi ahli Majlis Agama Islam dan Suan dan Perak eh. Ahli Lembaga Penasihat Arkib Negara, ahli Jawatankuasa Pelantikan Kehakiman Hakim-Hakim Mahkamah Syariah Perak, dan ahli Jawatankuasa Pelaksanaan Akta Guaman Syar'i eh. So itu sedikit sebenarnya berkenaan dengan latar belakang yang berbahagia Prof. Dr. Syam Rahayu eh. Okey Prof, biasanya kita tidak nak memanjangkan masa kerana masa diperuntukkan kepada kita ni hanya sehingga jam 12.30 lah. Kita sekarang 10.43 sehingga pukul 11.30 saya bagi ruang ini untuk Prof dengan soalan-soalan yang akan saya share dengan audiens sekalian. Cuma ni selepas 11.30 baru saya open kepada floor lah. Tuan-tuan boleh berikan soalan nanti ya, kepada saya ya. Okey, bagi kita memulakan pusingan legal kita yang pertama. Kalau kita lihat tau kan, kita punya tema kita adalah Merdeka dalam Perlembagaan. So,
Yalah, kita tahu perlembagaan kita ada 183 peruntukan tuan-tuan akta. So saya kira dalam itu mesti ada akta yang itu berkenaan dengan merdeka, konsep merdeka, definisi dan sebagainya secara langsung dan secara langsung. Untuk permulaan boleh tak Prof share dengan kami semua erti merdeka dari sudut perlembagaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Kapten Imaduddin. Berat tajuk dia ni. Imaduddin maksudnya tiang-tiang agama, tiang agama. Penuh tonggak di agama. Masya Allah perjuangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Vice Chancellor UMP Prof. Puan Hazar kerana mengundang saya dan juga menyediakan fasiliti dan hospitaliti yang saya ucapkan tanya kepada UMP. Saya sangat gembira. Tuan-tuan tahu tak dia pergi ambil saya dekat rumah semalam. Untuk UMP saya juga terima kasih lah. Saya terutama ini I'm honored and I'm humbled untuk berkongsi pandangan dan walaupun Prof. Datuk tadi saya juga mengucapkan terima kasih. Saya juga amat mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan para peserta mungkin terdiri daripada wakil jabatan dari pencara-pencara UMP sendiri, para perwakilan pelajar dan mahasiswa pewaris negara pemimpin masa depan saya dan memimpin negara secara umum dan saya juga akan jadi orang yang dipimpin oleh para pelajar sekalian sekarang ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para diri yang datang kerana minat dengan tajuk ini dan juga tentangnya kepada UMP kerana menganjurkan program bicara cendekiawan mulia. Saya sangat terharu kerana saya fikir saya lah kalau nama-nama yang disebutkan tadi saya orang yang paling muda untuk ketua-ketua kan saya sebetul perasaan. Jadi pada umur saya dah 52 tahun, saya selalu mengatakan saya masih berumur 35 tahun. Supaya gagah orang umur 52 tahun ni sama seumpama orang yang tengah umur 35 tahun ya. Tapi itu semangat lah orang kata ditimpa pasang atau ditimpa perasaan. Soalan ni atau tajuk ini jarang dan saya pertama kali mendapat tajuk ini merdeka dalam perlembagaan sekutuannya. Apabila ditanya tentang definisi merdeka, apakah penyataan-penyataan dalam perlembagaan persekutuan ini tentang merdeka? Tak banyak. Dia tak ada definisi. Cuma disebut dalam perkara 160 dalam fasal 2, perlembagaan persekutuan mendefinisikan hari merdeka. Merdeka itu maksudnya 31 Ogos 1957. Dan juga perkataan merdeka disebut dalam perkara 4 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa mana-mana undang-undang yang dibuat dia kata Federal Constitution, Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi di negara kita dan mana-mana undang-undang yang dibuat selepas merdeka. Sebab itu dia tafsirkan merdeka itu apa. Selepas merdeka adalah tidak sah sekiranya ia bercanggah dengan perlembagaan setakat mana ia tidak sah. Itu saya tak berhubungan lah, nanti kena buat usul lain nak faham. Saya nak katanya perkataan merdeka itu digunakan di situ dan didaksirkan sebagai 31 Ogos. Maka di polemik sekarang ni, hari merdeka ke hari kebangsaan, hari kemerdekaan ke hari kebangsaan. So yang mana betul, yang mana tidak betul atau kedua-duanya betul. Saya pun masih berpolemik di situ. Jadi saya membaca untuk melihat merdeka ini dari segi sejarah dulu sebelum saya pergi kepada yang Malaysia hari ini. Ya, dari segi sejarah dulu perkataan merdeka ini pertama kali dilaungkan oleh Ahmad Bustaman. Beliau mahukan negara Tanah Melayu pada masa itu merdeka. Maksudnya merdeka daripada penjajahan. Maka timbul persoalan. Ini polemik sekarang. Malaysia ni pernah dijajah atau hanya dinaungi? Kan?
Itu saya jawablah kejadian sikit-sikit gitu lah. Tapi tuan-tuan kena ingat ya, saya bukan orang sejarah. Saya orang muda. Tapi saya membaca sejarah perlembagaan. Ha, itu saya bukan disiplin sejarah macam program ladang ke macam pendiam KK ke, saya bukan. Jadi perspektif dia macam ni kan, kalau kita dalam bidang lain, kita menceroboh kerana kemampuan interest kita dalam bidang sejarah tu, saya dari muda, saya menceroboh ke sejarah dan sosiologi serta sains politik. Ha, ini dia terangkum semua untuk saya faham perlembagaan itu. Jadi saya bukan pakar sejarah, bukan pakar sosiologi, bukan pakar sains politik, tapi dapat basic. Jadi dari segi sejarahnya, orang yang melawakan perkataan merdeka itulah dia Mahfuz Tamai. Dan dia dikatakan terpengaruh dengan proses kemerdekaan di Indonesia. Lepas tu saya juga baca beberapa buku sejarah tentang sejarah Melayu ya. Macam Sulatus Salitin, macam Hikayat Amir Hamzah. Dalam buku-buku ini, dia sebut tentang perkataan merdeka. Tetapi kemerdekaan itu ialah merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari segi perhampaan. Ha, maknanya dia ada religious values dalam perkataan. Dia tak aja merdeka, merdeka kan? MERDHEHEKA. Merdeka. Ha. Kalau hamba tu membayar berapa banyak, hamba itu boleh dimerdekakan. Ha, itu di bawah surat Al-Satin. Maknanya perkataan merdeka itu bukan merujuk kepada merdeka daripada penjajahan kot-kot politik lah, ya? Ha, penjajahan fizikal. Jadi perlembagaan tidak ambil semua itu dan kita menggunakan perkataan merdeka itu dengan istilah moden, iaitu bebas daripada penjajahan, alias naungan ataupun slash naungan tadi. Ha, itu maksud merdeka sebab kita ambil tarikh 31 Ogos tu kan. Dia kata tarikh 31 Ogos tu, saya suka juga kadang-kadang kita ni, saya tak tahulah menantu dia Wan Sia, fokus kat saya. Saya jujurlah tanya kawan-kawan pencara, kita sama-sama mendidik anak bangsa kita kan. Kita sendiri ni pernah baca tak proklamasi kemerdekaan yang dilafazkan oleh almarhum Tengku Abdullah Mahmudra Al-Hajj apabila kita merdeka pada 31 Ogos tu. Ha, kita dalam merdeka malam tu dan kemudiannya esoknya ada upacara pengisytiharan kemerdekaan. Saya sedang mencari lagi dokumen sebab dalam pengisytiharan kemerdekaan tu ya ada perutusan daripada Queen of England yang dibacakan oleh wakil Ratu England tu dan kemudian dibalas dengan ucapan oleh Tengku Abdullah Rahman. Ha, kemudian ada proses pengisytiharan. Kalau kita belum baca, saya bagi lebih kurang sini ada 11 intipati dalam proklamasi kemerdekaan. Balik, kalau kita, saya fikir arkib di negeri Pahang mungkin boleh membantu untuk kita para pensyarah kan untuk cari dokumen-dokumen seperti ini. Walaupun begitu, Profesor Google sentiasa membantu. Kan? Kalau nak shortcut Wikipedia, tapi bila maklumat macam ni kita kena sahihkan baliklah. Tak apa untuk general knowledge, tak apa ya. Jadi untuk kita orang akademik, kita kena tahu bagai pensyarah. Pensyarah sumber dia bukan Wikipedia. Pensyarah sumber dia ialah dokumen asal ya. Jadi apabila saya meneliti proklamasi kemerdekaan ataupun pengisytiharan kemerdekaan yang dibuat oleh Tengku Abdul Rahman itu, Tengku Abdul Rahman melafazkan proklamasi itu dengan perkenan ke bawah dunia-dunia aja-aja. Maknanya itu ada kata apa kerjasama antara kerjasama istilah di antara pimpinan politik yang dipilih melalui proses demokrasi dan juga pimpinan yang diketuai oleh Raja-Raja Melayu 9 buah negeri di semenanjung Tanah Melayu bila kita merdeka. Jadi pengisian pertama dalam buku negara itu ialah menjadikan Tanah Melayu sebagai sebuah negara yang merdeka setara dengan bangsa-bangsa lain. Maknanya kita adalah one nation in the world. One nation of the world. Maknanya orang lain pun sama bangsa kita.
kita ada sebuah negara merdeka seperti juga negara seperti Amerika Syarikat ke negara yang merdeka yang lain. Kita adalah satu bangsa. Lepas itu dia perkenalkan istilah nation state, ya, negara bangsa. Dan keduanya, isyarat kemerdekaan itu adalah berlandaskan kepada perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Dia ada perjanjian. Sekarang kita semua kenal perlembagaan. Perlembagaan itu adalah hasil daripada perjanjian yang ditandatangani pada 5 Ogos 1957. Siapakah yang menandatangani perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957? Para pelajar pernah dengar perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 kan? Masa sejarah dulu, form 4, kan? Ingat atau tak ingat? Tak apalah, kita ada perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi, 1957 itu kita buat perjanjian baru. Perjanjian 1957 itu ditandatangani oleh Ratu England dan juga Raja-Raja Melayu. Dua pihak itu. Kerana untuk mempersetujui supaya Tanah Melayu ini dibebaskan dari penjajahan atau naungan British tadi. Jadi yang menandatanganinya ialah Queen of England dan Raja-Raja Melayu. Sembilan orang. Dia tak ada lagi, dia tak ikut majlis raja-raja. Bukan kombinasi semua dapat satu tanda tangan, tak. Kalau kita lihat perjanjian 1957 tu, 9 orang raja. Jadi inilah dokumen asas dan dokumen yang amat penting untuk kita sentiasa rujuklah. Ya. Yang seterusnya, dalam yang ketiganya ialah dipersetujui Melaka dan Pulau Pinang tamat penjajahan Ratu England. Dia sebut sendiri, dalam dokumen itu disebut bahawa Ratu England melepaskan tanah jajahannya iaitu Melaka dan Pulau Pinang. Ini dah nak terjawab soalan ini. Penjajahan atau naungan? Jelas dalam proklamasi kemerdekaan itu istilah yang digunakan ialah kemerdekaan dan merdeka. Ya, kemerdekaan dan merdeka lah proklamasinya, dan dia dikatakan jelas bahawa negeri Melaka dan Pulau Pinang dibebaskan dari penjajahan. Bagi negeri-negeri lain dia tidak sebut penjajahan, tetapi pada akhir proklamasi itu dia sebut bahawa negeri-negeri lain juga merdeka. Jadi tak sebut ini yang timbul politik sebab dokumen itu sendiri tak jelas. Sebab saya orang undang-undang, saya kata yang jelas penjajahannya ialah Melaka dan Pulau Pinang. Negeri-negeri lain merdeka. Tapi proklamasi itu tidak jelaskan dia di jawab jajahan atau undang-undang. Jadi orang law tak boleh buat kecuali tafsiran. Ha, maknanya dari segi dokumen, orang tu tafsir, orang ni tafsir, ya. Jadi tafsir lain itu jadi berbahagian. Jadi saya nak putuskan sekarang, kita jangan keliru. Kita lihat dokumen tu lah, merdeka tapi dia tak kata tanah jajahan. Orang law dia tengok the black letter tu lah. Tapi bila nak menguraikan, bila dia tidak sebut bersama dengan Melaka dan Pulau Pinang, dia tidak pernah dijajah. Tidak pernah dijajah secara penjajahan yang sebenarnya. Tapi kita lihat penjajahan sama. Ini menarik, saya nak cerita sejarah sekali. Jarang-jarang jumpa sejarah. Menarik. Kita baca perjanjian 1948, dia kata apa? Perkara tiga dalam perjanjian 1948, saya bawa ni buku perjanjian lama ni. Dia macam-macam perjanjian dia. Tapi perjanjian 1948 tak ada ni. Dan 1957 ada. Ini terbitan ITBN, Institut Terjemahan Buku Malaysia. Dia kata dalam seksyen 3 kepada perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, dia kata raja-raja ini hendaklah bertindak atas nasihat daripada High Commissioner British. Kalau raja-raja nak masuk perjanjian dengan orang lain, tak boleh kecuali dengan kebenaran British. Kalau ada orang serang tanah-tanah apa orang-orang tanah-tanah negeri Melayu ini, orang serang, maknanya musuh dari luar datang, orang British boleh masuk tanpa persetujuan raja. Dia tak sebut penjajahan. British ni bijak. Maksudnya apa? Kalau saya boleh masuk rumah awak tanpa kebenaran awak, siapa saya? Jadi powerful lah, ya. Kalau awak nak buat perjanjian, awak tak boleh buat kecuali awak dapat
sebab kena ikut nasihat saya. Oh, ni licik British ni adalah pejabat yang paling licik. Ha, lepas tu dia nak massage ego raja-raja ni pula. Perkara 15, faham massage ego ni. Masuk pelangkir lah, lewat tengah tu masuk pelangkir. Masuk-masuk kan. Nak pujuk orang yang tengah marah ni nak. Sebab tengah marah, kita tolak gaya dunia 1946 tu. Kita tengah marah ni. Buat perjanjian 1948. Tak apa, tuan aku ada kedaulatan ni ada pada tuan. Kedaulatan raja ada pada raja dalam perkara 15 perjanjian habis kekataan dari 1948. Tuan aku ada daulat. Negeri tuan aku kawan boleh masuk. Itu dana nak tafsir. Pada saya tak ada juga lah. Tak ada kan kita yang itu lah dijadikan tafsiran-tafsiran. Untuk saya rasa ada penjajahan dalam bentuk territorial boundary kita tu kita tak boleh jaga daripada dimasukkan orang-orang British nak masuk. Itulah tafsiran. Jadi saya fikir adik-adik, anak-anak sekalian boleh tunjuk dokumen asal tu bila kita jumpa dokumen tu kita sangat-sangat teruja. Saya kalau dapat dokumen sejarah macam tu, saya sangat rasa macam ni yang kita cari, ni yang kita cari. So, di situlah mereka takut masalah. Bila orang mentaksirkan bahawa tidak pernah dijajah itu, maka mereka menggunakan hari kebangsaan. Kalau orang terkata pernah dijajah, maka dia menggunakan perkataan mereka. Di saya, pendirian saya tidak mahu mengikat semua para hadirin. Itu tafsiran saya. Sebab tafsiran ini tak mengikat. Ini ijtihad. Okay. Ijtihad ni dia mengikat diri saya ni, tak mengikat tuan-tuan. Kalau saya untuk peti, mufti, fatwa, ikas. Saya kata ini adalah untuk penjajahan yang tidak dinyatakan dengan black letter of the word that you are dijajah seperti Melaka tu. Sebab apa? Nak ambil hati aja kan. Ambil hati aja. Sebab orang British ni dia juga tak nak pada raja. Kan? Mereka pernah bunuh raja pada tahun 1649. Dia cari raja balik pada tahun 1649. Maksudnya sejarah British tu, kenapa mereka cari balik raja? Itu kita wacana. Saya nak ceritanya kemerdekaan Malaysia ni, negeri-negeri di Malaysia ni merdeka. Tak salah mengenai hari kebangsaan itu sebab tafsiran masing-masing kan. Jadi kita ikut polisi kerajaan. Jadi tafsiran akademiknya begitu. Baik, saya kata anda banyak lagi ni sebenarnya. Saya sikit-sikit lah. Semuanya apa nama perjanjian sebelum 1957 tu semuanya terbatal. Perkara 5 dalam perjanjian 1957 mengatakan semua perjanjian yang sebelum 1957 antara raja kita, raja-raja di Malaysia ni, di Tanah Melayu ni dengan Datuk Inggeris adalah terbatal. Semua terbatal. Itulah balik 1824 semua terbatal lah. Kecuali perjanjian yang melibatkan persempadanan negeri. Dia tak, dan perjanjian itu tak terbatal. Jadi sekarang yang katanya 1948 itu yang terbatal. Kemudiannya kuat kuasa dan hak Queen of England itu telah terbatal di negeri Melaka dan Pulau Pinang. Perjanjian itu diluluskan oleh British. Kemudiannya sebelum kita merdeka kita mutamatkan perlembagaan. Perlembagaan itu adalah tanda kita sudah merdeka secara umum. The Constitution is a symbol of independence. Ya, untuk setiap negara yang pernah dijajah ini untuk merdeka dia mesti ada perlembagaan tertulis. Sebab British yang kata dia kena pastikan negara-negara yang dia pernah jajah itu mempunyai sistem peraturan pentadbiran yang dipersetujui juga. Sebab dia menepati juga kemahuan United Nations. Sebab untuk jadi sebuah negara bangsa kita hendaklah diiktiraf oleh UN. United Nations. Jadi untuk diiktiraf oleh UN kita mesti ada tertulis. Di dunia ni New Zealand, British, Britain dan juga Israel. Kalau Israel dianggap sebagai sebuah negara, tiga negara ni je yang tak ada perlembagaan tertulis. Thailand tak pernah dijajah.
Jadi perlembagaan persekutuan lambang kemerdekaan. Di negeri-negeri ini, selepas saja undang-undang ini, perlembagaan ini diluluskan di British Parliament, dihantar kepada majlis perundangan. Majlis perundangan itu nama lama bagi parlimen. British Parliament lulus dulu. Bila lulus, dihantar ke parlimen kita, majlis perundangan. Bila majlis perundangan lulus, dihantar ke setiap negeri. Negeri ini buat satu undang-undang, terima perlembagaan persekutuan. Barulah negeri itu merdeka dari sebahagian daripada persekutuan tanah Melayu. Okay. Jadi ditempahkan juga di negeri-negeri. Dan perlembagaan dalam perisytiharan itu juga menyatakan bahawa perlembagaan syarat, meletakkan syarat untuk menjaga keselamatan, hak keutamaan di dunia yang mulia raja-raja, serta hak asasi dan kebebasan sekalian rakyat. Dia telah ada dua. Hak raja jaga, hak rakyat pula jaga. Maka dia berkembanglah menjadi iktiraf pengiktirafan terhadap raja-raja Melayu dan dalam sistem demokrasi. Ini pun satu polemik juga. Raja-raja Melayu dalam sistem demokrasi atau raja-raja Melayu atau sistem demokrasi dalam raja berperbagaan. Dia dua benda. Hak mana lebih besar? Tapi saya sebagai pelajar perundangan, kita akan tengok pelajar undang-undang perlembagaan ini, kita tengok apa ini kuasa raja, apa ini kuasa demokrasi dalam undang-undang kita. Jadi secara ringkasnya, akhirnya ialah proklamasi 19 yang dibuat oleh perisytiharan kemerdekaan yang dibuat oleh Tengku Abdul Rahman itu adalah satu apa kata marklah, satu tanda bahawa kita ini adalah dengan rasminya mengisytiharkan kemerdekaan. Jadi panjang itu jawapan. Okay. Terima kasih, Prof. So kita dah dapat jelas, nampak ni kita dah tahu perbezaan berkenaan dengan hari perasaan, hari merdeka, kan? Kemudian perjanjian 1997, 5 Ogos 1948 dan sebagainya. So saya teringat bila tengok satu problem ni dalam wawancara PR Bandung, kan? Dia punya pelakon dan cerita Kepik Lapu tu, wawancara baru-baru ni lah, TV3. Filem tu tahun 1979. Dia punya hebat filem tu, ramai anak-anak muda masuk askar masa tu, kan? Tapi dalam wawancara tu saya nak highlightkan yang last part wawancara dengan TV3 tu. Dia kata tu sama dia punya wawancara tu, dia kata macam ni lah, kata saya cukup bila saya masuk, bila saya berlakon filem tu, kata saya rasa walaupun sekejap, walaupun saya bukan jadi askar yang tetap di sana, tapi saya dapat rasakan perit dia orang lah, dia kata. So dia mohon rakyat Malaysia jangan sewenang-wenangnya menggunakan perkataan merdeka. Contohnya dia kata, hantar isteri balik kampung, kau merdeka lah. Tak boleh, dia kata gitu. Tak boleh. Merdeka ni kena dalam konteks negara saja, dia kata. Masa tu saya rasa macam lemang lumba. Jadi dia punya spirit dia tu, sebab walaupun dia menjalani proses perfilman sekejap, tapi dia masuk dalam tu, dia kata sort of macam sacred words lah mereka ni. Tak boleh guna sewenang-wenang ni dalam konteks yang lain, hanya dalam konteks negara dan terlepas dari penjajahan sahaja. Itu daripada sudut pandang seniman lah, eh. So kalau tuan-tuan nak tengok proklamasi kemerdekaan ni di mana? Arkib, eh. Tapi saya rasa dia ada di display dekat ni apa, Muzium Pertahanan. Kopi. Kalau tuan-tuan pergi di Polisen, Muzium Pertahanan, dia ada 7 galeri tu, tuan-tuan nampak tu proklamasi dia besarkan kopi tu. So boleh baca lah semua, eh. Boleh baca semua. Dia ada dua versi. Yang bahasa Melayu, yeah, dan tulisan Jawi. Yeah, betul. Kemudian saya kalau dalam kelas beritahu bila susun pasal perlembagaan ni, saya suka begini. Tanya kepada student Islam tu, you all yang Islam ni,
mesti ada simpan senaskah Al-Quran kan. Kalau tak hard copy dalam soft copy, dalam handphone ke, dalam tablet ke kan. Itu sebagai seorang pengenal dunia Islam, sebagai negarawan negara kita kan, sebagai rakyat negara Malaysia ni patut simpan apa? Kita patut ada satu kopi perlembagaan, persekutuan. Tuan-tuan ada? Tuan-tuan tak beli? Nah, saya rasa wajib bagi kita, rakyat Malaysia ni, ada senaskah perlembagaan persekutuan. Kalau tak pun, boleh keluar mobile phone sekarang. Tak saja perlembagaan persekutuan, tak PDF, download. Paling kurang bila orang tanya, saya dah ada kopi. So, tinggal lagi nak baca itu bila-bila lah. Okey, kemudian saya lepas soalan tadi, kalau kita boleh gerakkan timeline kita ke depan sikit apa kan, berkenaan dengan rukun negara. Ya, rukun negara. Adakah rukun negara kita ni bermula selepas merdeka, sebelum merdeka, sebelum merdeka, ataupun ada orang kata asbab yang lain, tiba-tiba oleh kerana asbab ini barulah kita keluar rukun negara. Dan rukun negara sebenarnya apa yang kita harapkan dari rukun negara? Adakah dia tu ada connection dengan perlembagaan atau sebagainya? Okey, Pak. Terima kasih. Ya, sekarang kita dalam suasana, saya fikir tahun ni lah suasana yang sangat meriah menyambut rukun negara. Tiba-tiba, kenapa bernama diberi tugasan untuk buat liputan tentang rukun negara? TV, RDM buat dokumentari tentang rukun negara. Rupanya rukun negara ni telah berusia 50 tahun. 50 tahun, tua saya sikit je. Saya nak pergi dululah. Bila kita sebut perkataan rukun negara, teman-teman semua pernah guna perkataan rukun negara. Rukun, perkataan rukun. Rukun dan damai kan? Dalam sebuah, ini ayat-ayat orang lama lah, rumah tangga, sebuah rumah tangga yang rukun. Rukun tu maknanya aman, damai. Kalau dalam dalam konteks kita orang Islam, kita ada rukun Islam, rukun iman. Ya? Apa dia rukun dan Islam tu rukun iman? Itu adalah Islam sendiri lah. Kalau kita baca hadis An-Nawawi, hadis yang kedua, kumpulan 40 hadis kan? Mahwal Islam, mahwal iman, mahwal Islam. Tiga. Jadi di sini kita nampak rukun itulah suatu tonggak. Tiang-tiang pada agama tu. Ni, Tuan Iman lah. Jadi, ni ada satu kata rukun. Rukun tu kalau hilang, maknanya roboh lah. Itu tiang-tiang. Jadi rukun negara ini tiang-tiang kepada negara. Dan ada orang namakan dia, ada orang sebut ideologi negara. Saya pernah juga istilahkan rukun negara sebagai ideologi. Tapi saya tukar fikiran selepas itu. Ada benda yang tidak memenuhi dalam ideologi ini untuk kita katakan rukun negara ini adalah ideologi negara. Rukun negara ini adalah, saya setuju apabila kita kata ia adalah falsafah negara. Kalau kita dalam pendidikan, kita ada falsafah pendidikan kebangsaan contohnya. So dia ada prinsip dia macam mahu membina satu insan murid atau pelajar kita ni yang keseimbangan antara duniawi, ukhrawi, emosi dan jasmani kan? Kita nak ada keseimbangan. Jadi rukun negara ini juga mempunyai prinsip yang sangat penting, menjadi prinsip yang sangat penting ataupun falsafah negara yang sangat penting. Sebab dalam rukun negara tu ia mempunyai beberapa aspek yang penting. Dulu dia, okey, rukun negara ni, spelling dia apa, ejaan dia tu satu word je. R-U-K-U-N-E-G-A-R-A. Rukun negara. Rukun negara. Tapi sekarang dalam media-media dia akan guna rukun negara. Rukun negara. Jadi dua batang, R-U-K besar, N-U-K besar, dia jadi nama khas. Tapi yang diwartakan dalam undang-undang ialah rukun negara. Bila rukun negara ni nak diamalkan, diterima sebagai dasar dalam agensi-agensi kerajaan pada masa dia diperkenankan,
dia diwartakan. Bila diwartakan, tu mungkin artikel saya tulis sempena 50 tahun merdeka ni, saya terbitkan dalam berita harian. Kalau ada smartphone tu boleh tulis proklamasi diraja, raja yang pronounce tu, maka saya yang menggunakan istilah itu. Okey, dalam untuk menjawab soalan ini, rukun negara ini telah diperkenalkan dan telah diwartakan serta diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Jadi 1970 sampai tahun 2020 dia dah jadi 50 tahun. Umur 50 tahun ini jubli apa eh? Emas. 50 tahun. Ini emas tak? Tapi ramai yang berduk komplain, tak sampai, tak masuk dalam hati. Tak ada penghayatan, tak ada. Nampak kawan kita pun tak belajar. Kita tahu, kalau saya tanya rukun negara apa? Cepat rukun negara apa? Kita start situ kan? Kepercayaan Pak, maka kami rakyat Malaysia berikrar. Kan? Untuk mencapai cita-cita tersebut, kita tak pernah sebut cita-cita negara itu apa. Dan kita faham, berdasarkan prinsip-prinsip berikut, kepercayaan kepada Tuhan. Dia nak angkat sumpah, angkat rukun negara up. Itu prinsip-prinsip itu, up juga. Rukun negara ini diisytiharkan pada 31 Ogos 1970, ekoran daripada peristiwa 13 Mei 1969. Bila peristiwa 13 Mei diisytiharkan darurat, maka ditubuhkan satu majlis gerakan rakyat untuk mewujudkan, untuk mengarah negara kita ke arah perpaduan yang lebih elok. Itu matlamat negara yang pertama. Maka rukun negara itu ada dua bahagian, preamble dan juga prinsip. Rukun negara ini adalah jadual kepada pengisytiharan rukun negara. Dia ada jadual dia. Lepas itu dia ada preamble dia, Tuanku kata Sultan Raya Terengganu, Nasharuddin Ismail, Sultan Nasharuddin. Dia ceritalah, dia kata dia ada preamble dia. Antara isi dalam preamble tu, dia kata kita mempunyai hasrat untuk mencapai perpaduan semua, maka kita buatlah rukun negara. Rukun negara tu dia tak dalam jadual. Kalau kita buat dokumen dia, annex tu. Dia ada helaian awal dan dia ada annex. Annex tu lah yang kita hafal yang lima kat bawah tu je. Kita tak baca yang atas tu. So dia, so kemudiannya selepas jadual tu, dia ada satu dokumen, dua jadual, tiga dia huraikan apa sejak satu. Apa dia kepercayaan kepada Tuhan, apa dia perpaduan yang erat tadi. Jadi saya nak cerita dokumen yang tengah ni je. Dua benda, matlamat dan juga prinsip. Matlamat rukun negara, matlamat negara yang sebagaimana disebut dalam dokumen rukun negara itu ialah pertama, mencapai perpaduan yang lebih erat. Lebih erat. Maka di sini kita lihat pada tahun 1971, rancangan Malaysia kedua, perenggan pertama lagi. Kita bercakap tentang perpaduan. Perpaduan. Hasil daripada 1969, peristiwa itu juga wujudnya Jabatan Perpaduan Negara. Wujudnya Majlis Keselamatan Negara juga. Jabatan Perpaduan Negara, Jabatan Perpaduan Negara, sampailah tahun ini barulah diwujudkan menjadi Kementerian Perhubungan. Kementerian Perpaduan Negara. Hasil daripada 1969 juga terbentuknya Fakulti Sains dan Kemasyarakatan di universiti-universiti. Sains sosial. Barulah wujud. Maksudnya kenapa wujud tu? Untuk kita mengenali antara komuniti-komuniti yang membentuk bangsa kita. Jadi, matlamat negara kita pertama ialah mencapai perpaduan yang enak. Matlamat yang kedua ialah mencapai, menjalani cara hidup demokratik. Ketiga, keadilan dan kesaksamaan dalam kalangan masyarakat. Keempat, terbuka atau liberal terhadap tradisi dan budaya, tradisi dan agama. Bukan persamaan agama tetapi menerima perbezaan agama dan budaya. Dan keempat, menggunakan sains dan teknologi secara progresif. Tahun 1970 tu, ayanda kita dulu dah fikir macam mana nak guna sains dan teknologi secara progresif. Maksudnya dia tahu akan berlaku. Kan kita dah 50 tahun ini, inilah keadaan apa nama sains dan teknologi. Saya takut cakap tengok, no, engineers ni macam-macam baca dan ni dari segi
sejatan. Tapi tak, saya tahu evolusi itu. Saya tahu evolusi itu sangat cepat dengan artificial intelligence, dengan industri 4.0, semua macam-macam. Saya pun tak pandai, tak boleh nak ikut. Bila nak buat loan, loan untuk menangani isu-isu ini, ha, ini memang kita kena ada orang yang pakar dalam bidang-bidang teknikal. Jadi ini lima matlamat negara. Kelima-lima matlamat negara ini hendaklah dicapai menerusi lima prinsip yang kita sentiasa lafazkan itu. Kita mencapai perpaduan yang erat, kita masih lagi mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Kita mengamalkan hidup cara demokratik, kita mesti ada Tuhan. Itu prinsip yang pertama. Kita mesti masih lagi tak setia kepada raja dan negara. Kenapa raja dan negara itu digabungkan? Kenapa tak setia kepada raja, setia kepada negara? Kerana di situ ada raja, di situ ada negara. Itu prinsip yang kita ambil pada tahun 1969. Tapi kalau kita baca sama dengan proklamasi tadi, raja itu adalah raja perlembagaan berdasarkan cara hidup demokratik dan mengambil keberdirian yang adil antara komuniti-komuniti di negara kita. Prinsip yang, kalau kita nak liberal terhadap tradisi sekalipun, mesti ada Tuhan. Itu yang pentingnya. Jadi Malaysia ini mahu menjadi sebuah negara yang mempunyai rakyat beragama. Tak kira tuan-tuan, kalau dah asalnya beragama Islam, memanglah kena beragama Islam secara sebaik-baik. Kalau orang itu menganut agama, apa-apa agama pilihan, sama ada Kristian ke, Buddhism ke, apa-apa agama, jadi kena jadilah orang yang beragama. Itu je hasrat negara. Dan walaupun agama kita, raja dan negara yang tak setia, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Walau siapa pun kita, hendaklah sentiasa sopan dan santun. Tapi apa beza sopan dan susila? Saya bincang hari itu, saya duduk satu stage dengan Prof. Tio Kosiong dekat KPT, kita buat bicara kenegaraan. Prof. Tio, Prof. Siva, Muda Pandian dengan saya, seekor kumbang, saya kata saya. Sebab yang lain itu semua bunga-bunga berduri. Jadi Prof. Tio menyatakan, dia kata, dia pakar bahasa kan, di linguistik, dia kata kesopanan itu sudah termasuk dalam kesusilaan. Dia bertata susila, pada masa sama dia telah bersopan santun. Jadi kita sebenarnya, kita tak pernah huraikan satu persatu tu. Kita terima secara, kita panggil apa, taklid. Taklid, kita ikut yang kita tak huraikan setiap satu tu. Sebab apa kita tak hurai? Kita tak tahu. Kan? Maksudnya lepas ni, saya fikir rakan-rakan kita boleh jugalah buat kajian tentang ini kan. Pelajar-pelajar yang buat kajian tentang kenegaraan ini bagi sejarah hukum negara ini semua, supaya kita menyemarakkan itu. Dan kita nak bukan untuk mana-mana individu, tapi ya untuk negara kita. Jadi, bila sejarah hukum negara ini sebenarnya untuk menangani isu-isu yang berada pada tahun 1969 itu menyebabkan tragedi berdarah 1969. Pertama, masa itu ancaman komunis masih lagi kuat. Komunis ini menyatakan agama itu candu. Dan tidak pernah lagi komunis itu menafikan prinsip agama itu candu. Jadi, kita mahu agama itu sentiasa ada dan ideologi tanpa Tuhan ini tidak boleh ada di Malaysia. Itu dia punya spirit percaya kepada Tuhan itu. Kesetiaan kepada raja dan negara itu untuk menegakkan tentang proklamasi tadi, perjanjian kita 1957 itu nak jaga hak-hak raja. Ada masa yang sama, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang menjaga kebebasan asasi rakyat. Ada semua dalam itu. Kesopanan dan kesusilaan itu semua. Jadi sejarahnya kerana peristiwa berdarah itu berlakunya ketidakseimbangan ekonomi, kecelaruan kefahaman politik, kebimbangan tentang datangnya ideologi yang tidak ada Tuhan. Tapi itu masih lagi relevan pada ketika ini. Sebab sekarang di dunia ini, atheism tidak percaya pada Tuhan itu, di Amerika Syarikat sudah diklarasikan sebagai satu bentuk agama.
Atheism is a religion. Ha. Jadi dari dalam kita, kita tak definisikan juga. Religion pun, agama pun kita tak definisikan. Kita anggap mudah ada agama tu. Agama tu berbeza dengan kepercayaan. Dalam agama ada keimanan dan kepercayaan. Kalau agama Islam ada iman dan percaya. Kalau Buddhism dia ada kepercayaan. Jadi benda-benda macam ni, dia kebetulan sebahagian daripada thesis PhD saya tentang tafsiran agama di yang diterima pakai di Malaysia. Apa dia agama? Maka dalam Islam sendiri pun beza lagi. Ahli sunnah wal jamaah. Dua isu pula. Apa Islam tu sebenarnya? Ini kita pun bercelama lagi. Buat pada lain tak bisa sebut je. Okay, jadi di sinilah rukun negara itu yang kita tahu. Tujuan matlamat awal rukun negara ialah mencatat perpaduan dan kemudiannya menolak prinsip-prinsip yang canggah dengan sifat-sifat umum masyarakat Malaysia. Ciri-ciri umum masyarakat Malaysia. Ciri demokrasi masyarakat Malaysia, mesti ada Tuhan. Kebebasan asasi Malaysia, mesti ada sopan dan tata susila. Jadi gabunglah semua. Terima kasih, Pak. Rasanya kita dah semakin jelas berkenaan dengan rukun negara ini, ya. Bila diperkenalkan dan sebabnya. Dan saya nak sambung sikit lagi pasal rukun negara. Apa hubungkan rukun negara dengan perlembagaan? Terima kasih, saya tertinggal. Rukun negara ini pada pandangan saya, ini tafsiran dia. Pada pandangan saya, ia adalah sebahagian daripada perlembagaan. Ada ciri-ciri itu di apa yang dicedok dari perlembagaan. Antara orang yang masih ada mengubah perlembagaan ini yang masih ada sekarang, bolehlah sebut dia kalau dia nak, tapi dia tak nak buka pada media. Kita nak buat polemik kan? Agaknya terkesan apa? Tun Sali Abbas, pernah dengar tak Tun Sali Abbas? Kalau pelajar undang-undang, Tun Sali Abbas sangat popular lah. Tinggal dia besuk dari untuk dia besuk. Dia dulu lah bagi rakyat Abbas tu bekas ketua hakim negara yang telah dipecat pada tahun 1980. Terkenal lah. Ini ia adalah orang antara orang yang terlibat secara langsung buat negara. Saya dah set appointment, soalan dah siap saya. InsyaAllah saya akan interview dia untuk satu dokumentari untuk ADM, maksud untuk akhir negara kita buat channel. Dan kemudiannya yang biasa yang tuan-tuan selalu dengan nama dia adalah Samson Alatas. Jadi ini individu yang bapa dia, Samson dah tak ada. Dia individu yang telah contribute. Dia bincanglah semua kenapa jadi contoh keluhuran perlembagaan tu. Jadi perkataan keluhuran dalam perlembagaan ni tak guna keluhuran, dia guna ketinggian perlembagaan. Jadi saya selalu tanya, apa maksud luhur tuan-tuan? Kamus bahasa luhur. Cita saya sangat luhur. Luhur, suci dan agung maksudnya. Luhur, keluhuran perlembagaan maknanya dia tinggi, dia agung. Kalau dalam bahasa kita juga ada sacred. A sacred document, a document of destiny. So dia adalah undang-undang perlembagaan. Jadi di mana hukum negara dalam perlembagaan? Jawapan saya sangat jelas. Kalau kita kata kepercayaan kepada Tuhan, kita ada kebebasan beragama. Dan kebebasan beragama ini telah ditafsirkan sebutkan sebagai kebebasan untuk tidak beragama. It's freedom of religion, not freedom from religion. Itu tak, itu tafsiran lah, itu tak ada kes lagi. Cuma macam orang Islam memang dia tak boleh tukar agama. Adakah dia tak ada freedom? Sebab dia tertakluk kepada undang-undang peribadi yang juga ada dalam perlembagaan. So, murtad dah ini adalah satu aspek dalam undang-undang peribadi. Jadi dalam konteks hidup demokrasi, perkataan demokrasi dan raja berperlembagaan tak ada dalam perlembagaan. Yang ada cuma ciri-ciri demokrasi. Yang ada cuma ciri-ciri raja berperlembagaan. Ciri demokrasi apa? Pilihan raya. Parlimen adalah lambang demokrasi. Dan kemudian ciri-ciri raja berperlembagaan, raja bertindak atas nasihat. Itu ciri-ciri raja berperlembagaan ada. Jadi apabila kita ada perlembagaan, ciri-ciri apa, walaupun matlamat negara dalam hukum negara dan juga dalam prinsip hukum negara itu menyebut tentang kedudukan itu, maka
ke dia ada dan boleh dibaca dalam perbuatan itu, cuma ciri-cirinya. Kalau kita cakap tentang kedaulatan undang-undang, dalam bahasa Inggeris yang biasa dipopularkan ialah rule of law. Rule of law, istilah itu tak ada dalam perlembagaan. Tapi undang-undang itu hendaklah undang-undang yang kita patut taat. Jadi itu adalah kefahaman yang khusus tentang undang-undang. Undang-daulat, apa maksud kedaulatan undang-undang? Kalau kita tafsir dari rule of law, dia cuma jadi peraturan undang-undang. Kedaulatan undang-undang maknanya undang-undang itulah yang menjadi rujukan. Apa beza undang-undang dan perlembagaan? Perlembagaan itu satu dokumen saja. Undang-undang ini kebanyakannya dibuat untuk merealisasikan peruntukan dalam perlembagaan. Perlembagaan ini tak boleh jalan seorang-seorang. Dia kena ada undang-undang lain untuk melaksanakan peruntukan di dalam perlembagaan. Itu undang-undang. Jadi kena taat kepada undang-undang dan juga kena mengangkat keluhuran, kesucian, keagungan perlembagaan persekutuan. Jangan silap faham untuk orang Islam. Saya tidak mengatakan dia mengatasi Al-Quran. Cuma dalam konteks bernegara, dia juga adalah undang-undang penting. Sebab dalam negara ini, kita kata surah An-Nisa 59 kata, Atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa'intana zatu fi syarif al-Quran. Ini benda ini ialah rujuk kepada perlembagaan juga sebahagian daripada ketaatan kita kepada pemimpin. Saya kata tak kira parti politik, saya bukan mana parti politik. Mana parti politik yang memimpin sekalipun mengangkat rukun negara dan mengangkat perlembagaan. Dibahaskan juga semasa nak buat rukun negara ini supaya dijadikan mukadimah kepada perlembagaan. Dia kita panggil preamble of the constitution, dibahaskan juga. Tapi pada masa itu, 1971 itu kita banyak tinggal perlembagaan untuk memastikan isu-isu sensitif ini dijaga, tidak ada orang lagi bercakap tentang isu-isu sensitif. Tapi perbahasan untuk masukkan mukadimah rukun negara sebagai mukadimah itu tidak diselesaikan, tidak dimasukkan dalam perlembagaan. Saya masih lagi mencari jawapan, mencari lagi apa, menggali lagi apa nama dokumen-dokumen di akhir itu. Jadi hasrat saya di sini, saya menyatakan bahawa rukun negara ini adalah mengangkat setengah-setengah prinsip asas dalam perlembagaan dan untuk kita capai satu ciri negara kita. Kalau cakap dengan orang sosiologi, kata apakah ciri-ciri negara kita? Itu pada saya yang ada dalam rukun negara itu. Terima kasih. Yalah, kalau sekarang ni pun kalau saya tanya orang, every semester saya tanya kelas, akan masih apa kamu selalu kata kan, so, nak tengok komposisi dulu kan, jadi nak tengok tajuk dan ada sekarang kelas. So bila lah satu rasa macam trend yang semakin ramai pada aktif sebenarnya lately eh. So bila kita hayat perbekalan negara ni, prinsip utama tu lah. Macam mana prinsip utama pun you tak comply kan, rasa ni you ni tak rasa tak layak kita rakyat ke siap. Yang kepercayaan perutuan dah gagal lah kat situ eh. So bila dia sebut macam tu, dia orang pun so, kalau nak jadi rakyat Malaysia, kena ada agama contoh itu. Dan kalau kita amalkan juga prinsip yang kelima ni, rasanya tak ada lah orang maksudnya jalan raya kita ni aman lah. Kalau kita betul-betul amalkan prinsip yang kelima ni kan, tak adalah road bully, kejadian-kejadian yang horn-horn sana, horn sini kan, impilosan dan sebagainya, di jalan raya lah, maki hamur dan sebagainya kan. Contoh yang terdekat dengan kita lah, hari-hari kita pergi balik kerja kan. So kalau maksudnya penghayatan rukun negara dalam hidup itu penting sangat lah ya? Tapi hari ini kita dapat tahu, rupanya Islam ini kita tahu kita hanya terdedah pada bahagian yang kedua sahaja kan? Bahagian yang pertama itu dah kita jaga kan? Okay, kita pergi kepada, saya suka bawakan diskusi yang ini untuk timeline ke depan sekali lagi. Nanti 1957, 1970 kemudian ke depan sekali lagi. Tentang sekarang nampak kan? Yalah, jadi ibu apa pun ada cabaran. Mengendalikan universiti pun ada cabaran ya bro ya? Mengendalikan fakulti, jabatan masing-masing ada cabaran dia kan? Begitu juga perlembagaan ya? So kita lihat sekarang ni, lately ni rasa dalam setahun dua ni rasanya perlembagaan kita telah mengalami cabaran demi cabaran demi cabaran.
especially yang cabaran adalah apa isu-isu elemen warisan dan tradisi kan. So kita tahu perlembagaan kita tu digubal tahun 1997 dan persoalannya adakah relevan sampai sekarang kan, selepas 63 tahun kita merdeka kan. Mungkin ada ruang-ruang yang mana ia itu tercabar oleh pihak-pihak yang tertentu lah. So mungkin Prof boleh huraikan selanjut tentang cabaran terhadap perlembagaan persekutuan di masa kini. Saya akan berapa. Okay, terima kasih. Saya seronok apabila kita boleh lihat susu dan perbincangan yang macam lengkap lah kan. Cabaran ni pertama saya lihat cabaran kita secara internal adalah dulu ya, untuk negara kita. Satu, kefahaman kita sendiri tentang pelbagai itu saya nak kata sangat lemah, tak berani. Tapi saya fikir lemah lah. Tuan pernah dengar kan cadangan ibu bapa, NGO, bukan ibu bapa. NGO kata, ajarlah perlembagaan tu dari masa pelajaran kecil-kecil lagi. Cuma kita tanya kat pelajar engineering tahun 1, tahun 2, nak ke tambah satu pelajaran perlembagaan persekutuan? Nak kata dia? Tak, kan? Jadi saya pada tahun 2011-2012 tu apabila kerajaan mewajibkan subjek sejarah, wajib lulus sejarah, maka ditubuhkan satu jawatankuasa. Jawatankuasa ini untuk mengkaji semula kurikulum sejarah dan buku teks sejarah. Saya salah seorang jawatankuasa khas tu. Masa tu Prof. Ramadan, Prof. Mugekin, Danny Wong, Danny Wong tu profesor sejarah di UM. Kemudian ada wakil dari Profesor Nelson dari Sarawak, Bernadette dari Sabah. Kita kaji, dipengerusikan oleh Almarhum Tan Sri Umar Hashim, Kesatuan Sejarah. Ya, kita kaji kenapa perlu sejarah dan apa yang diperlukan dalam subjek sejarah. So, kita pergi tanya. Tanya cikgu, tanya ibu bapa, persatuan guru, persatuan ibu bapa, semua tanya. Macam mana ni kita nak masukkan perlembagaan dalam buku teks ni? Cikgu kata, sudahlah kami nak mengajar, tak boleh lah, tak ada training lah, macam-macam. Tuan-tuan tu, guru sejarah, mungkin adik-adik masa kat sekolah tu tak tanya, cikgu ni opsi sejarah ke? Tak pernah tanya ni. Rupanya yang mengajar tu lama, bukan opsi sejarah. Jadinya, ruh sejarah dalam diri guru tu tak ada. Ada cikgu ke? Ruh sejarah tu kalau kita tak hayati subjek tu, kita tak mengajar sejarah ni kan. Ini dari polisi kata tu je satu masa lah. Masa tu kita jumpa hanya di IPG Batu Lintang Sarawak yang mengeluarkan 26 orang guru sejarah setiap tahun. Itu je yang ada. Selepas jawatan kuasa tu dan ditubuhkan macam di Parker kita ada yang buat khusus untuk sejarah. Di universiti kita tak ada fakulti sejarah. Kita ada jabatan sejarah. Itu pun di opsi ada jabatan sejarah. Realiti, maknanya persediaan sumber manusia untuk mendidik sejarah tu belum sampai ke tahap yang diberi perhatian khusus kepada kerajaan. Tapi kesedaran Batalik dan Harbour itu dah terbuka dan kita dah membaiki. Dan insya Allah kita akan ada bab-bab yang berkaitan dengan perlembagaan itu dalam buku-buku teks sekolah. Utamanya Form 4 dan Form 5. Form 5 tu insyaAllah ada tentang sistem demokrasi, sistem raja berperlembagaan, apa fungsi raja. Cuma kebimbangan orang sejarah pula, adakah buku teks ni buku teks sejarah atau buku teks kontemporari Malaysia? Kan? Itu dilema kawan-kawan sejarawan ni. Kita sekarang ni nak mengajar sejarah ke nak mengajar tata negara? Sepatutnya ada dalam subjek sivik dan kenegaraan yang diumumkan oleh kerajaan merentas subjek. Merentas lima subjek kan? Merentas lima subjek. Jadi di universiti ini saja cabarannya juga ialah macam mana nak kesinambungan dari sekolah menengah
dan dah cuba memperkenalkan, maka mungkin subjek seperti etika dan peradaban itu saya sokong. Etika dan peradaban, so sokong itu sebab apa? Sebab dia satu perkembangan daripada hubungan etnik. Hubungan etnik ini adalah satu elemen dalam pembentukan peradaban. Dalam peradaban itu dia ada bahasanya, dia ada sejarahnya, dia ada keadaan sosiologi, bahkan sedikit antropologi, ada masa depan. Anak-anak saya yang saya kasihi sekalian, ada yang berumur 20 tahun, 22 tahun, campur dengan 37. Cuma campur. Orang matematik cepat, orang paling orang macam saya, lambat, berapa-apa. 22 campur 37. Kan? 59. Nak jadi apa masa tahun nombor 59 tu? Jadi gap pun. Nak jadi siap pun. Jadi gap pun ni macam kasar sendiri. Nak jadi kursi ke meja. Jadi siapa kita pada masa itu? Saya 37 tahun lagi, orang saya buat apa? Saya 52, dia macam apa? 89 kan? 89. Itu saya jadi rakyat ni. Masa 89 ni, saya bangga lagi ke? Bangga lebih je. Buat penulis ni, dia tak pencet. Baik. Umur 59 ni mungkin tuan-tuan. Kalau pelajar saya lah, mungkin dia akan jadi apa panggil peguam negara. Kalau yang ambil sukses tu, dia mungkin jadi ketua polis negara. Dah, umur 59 tu. Atau yang kalau masuk politik, anda mungkin jadi jemaah menteri. Tak mungkin menyertai PTD. Nah, anda mungkin menjadi orang besar-besar negara. Kan? Mungkin apa UNP menaikkan seorang Perdana Menteri. Tahu kan? Galak kalau belajar rumah politik. Itu sihat lah. Politik mencari kebenaran. Janganlah politik parti, politik itu kan. Dia bersiasat. Jadi, kenapa saya campur dengan 37 tahun itu? Kenapa 37 tahun? Kenapa bukan 60 tahun ke? Kenapa? Untuk kita capai 100 tahun merdeka. Pada saat 100 tahun merdeka, saya berumur 89 tahun. Saya dah hitung dah. Kenapa 100 tahun merdeka itu penting? Kerana it is a map of the civilization. 100 tahun. Melaka berumur 100 tahun lebih diserang oleh Portugis. Melaka pada masa itu sudah gemilang dan terbilang di dunia, kan? 100 tahun lebih. Adakah Malaysia menjadi sebuah negara gemilang? Peradaban itu yang kita mahu tanam kepada pelajar-pelajar kita. Dan khusus etika dan peradaban. Kita belajarlah sejarah. Sejarah itu kadang-kadang bernostalgia. Dan kita belajar, apa rupanya kita belajar pengajaran-pengajaran dari sejarah itu supaya sejarah tidak berulang, kan? Jadi kita bina negara kita. Syukur saya antara kawan-kawan dengan kita Institut Kajian Akademik Kajian Hubungan Etnik di UK, saya antara orang yang set up the apa modul dan TOS, TOT untuk pesaran-pesaran mengajar di kanan yang kita buat dah, kajar kita akan next week yang oh ya, 14 dan 15 bulan. Oh yang saya tak dapat ada. Tapi tak apa, kita boleh mengubur je. Ini time ni kawan-kawan yang ambil message, personal message saya okey je. Less protocol lah. Kita orang kena tak ada protocol. No fielder. Baik. Ini bagi saya itu penting. Apabila kita ada cabaran ialah menanam rasa faham cinta kita kepada perlembagaan, menanam aspirasi untuk mencapai satu peradaban berasaskan kepada perlembagaan yang ada sekarang. Jadi ramai orang kata nak pindah lah, apalah. Ada orang kata cabarannya ialah antaranya ialah perlembagaan ini sesuai pada masa itu, tidak sesuai pada masa kini. Itu cabarannya. Jadi mungkin perlembagaan itu perlu dipindah. Ya betul, perlembagaan telah mengalami 58 ke 60 pindaan dan hampir 700 peruntukan telah dipindah. Memang kita perlu pindah. Kita perlu pindah.
Tetapi adakah nilai-nilai warisan tradisi ciri asas negara itu perlu dipinda? Contoh, kalau kita ada raja berperlembagaan, adakah kita perlu pindah sampai memasukkan sistem raja? Ingat, England dulu dihapus dah raja. Kenapa dihapus? Sebab rajanya zalim, memberhentikan parlimen. Jadi kalau institusi beraja itu berevolusi, mengikut kemahuan rakyat, berteraskan pada prinsip-prinsip asas negara, saya fikir ia masih relevan pada masa ketika tuan-tuan jadi Perdana Menteri dan anak kita jadi Perdana Menteri, ia masih relevan. Prinsip asas, bahasa nilai warisan kita. Ini polemik ni, bahasa sekolah vernacular. Itu saya tegaskan dalam laporan Malaysia Kini, dipetik oleh beberapa pemerintah, saya kata, kaji dulu. Bukan saya anti vernacular, bukan saya anti sistem satu aliran, bukan. Kita nak mahu yang kita mahu yang terbaik. Jadi cabarannya, contoh bahasa Melayu. Saya fikir kita bertanggungjawab mengangkat martabat bahasa Melayu. Saya di universiti, saya cerita, masa saya ditawarkan, mula-mula ditawarkan untuk menulis satu kolom di Berita Harian pada tahun 2010. Saya cabar diri saya ni pendidikan asal, ini berbanding istilah cerita. Saya pendidikan sekolah kebangsaan, kecil Kelantan, Pekah, kampung, jalan, kaki, ayam, macam-macam. Orang kampung. Lepas tu saya pergi ke sekolah Ma'at Muhammad di Kota Baru, belajar bahasa Arab dari Form 1 sampai Form 5. Masya Allah. Ya Habibi lah. Sekolah Ma'at, pengajaran ada di bahasa Arab. Habis 3 tahun 5, saya dapat, masa tu tak ada UP apa kan, saya dapat UPM dalam undang-undang, saya dapat Akademi Pengajar Islam bahasa apa di Akademi Nilamburi bahasa Arab, saya dapat UIA bahasa Inggeris. Allah bagi saya 3 pilihan. Saya tak panas patah bahasa Inggeris, nak kata pada patah, tak nak pandai lah, waktu tu bisa pakai. Bila kok Kelantan lah, untuk kita yang Kelantan, kecil Inggeris Kelantan lah. Kan lebih besar kecil Kelantan dengan Ustaz kecil Arab, tak pandai mana kecil Arab. Lepas tu, masuk UIA, orang yang suka lah kita, orang Kelantan, orang Kelantan, suka-suka, saya kecil Inggeris tak berhenti. Orang gelap lah kan, ikut-ikut lah, sebab I want to improve myself. Kalau saya tak bercakap, saya tak kawan dengan masa itu Afghan ramai. Afghanistan, tu pulang Afghanistan. Tuan Mahathir pada masa itu, dan mungkin bawa orang Afghanistan kita. Bantu dia bagi pendidikan. Sekarang ramai tu profesor satu kelas dengan saya tu. Dia kecek intik ngayen. Dia kecek passion kan. Kita kecek Kelantan. Jadi, tapi sama-sama cakap. Jadi, belajar di situ. Ini cabar kan. Selepas kita graduate bagi itu bolehlah cakap Inggeris. Kalau tuannya mak saya tu bahayalah kalau cakap. Bolehlah bahasa Inggeris tu. Jadi sampai situ kita kata bila saya nak menulis dalam bahasa Melayu ni, kawan-kawan saya tanya, ada value tak bilang? Ada nilai tak bahasa Melayu tu tulis dekat Berita Harian tu? Itu mindset. Sebab apa kenaikan pangkat? Itu kira bahasa Melayu ni, bro. You are here tak kira. Tak tahu ni nanti kira. Tak tahu lah saya, tapi kita ada value lain lah. Value, gelap lah. Dia ada value added tau. Bila kita mulai, kita paksa diri kita mengkaji. Setiap minggu, satu artikel mesti keluar. Setiap minggu selama 6 tahun. Jadi, paksa tu dia. You know, value added. Walaupun tidak dikira sebagai kenaikan pangkat, saya diangkat pangkat oleh pembaca saya. Ada followers, juta followers baca artikel saya. Siapa lain ni kalau tak ada lah, keluar lah dalam internet tu kan. Walaupun saya mungkin tak ada copy, tak ada dah copy kan. Masih. Jadi penggunaan ini mengajar kita lagi untuk belajar bahasa Melayu. Jadi kita mulai dalam bahasa Melayu, jangan mengira apa nilai dari segi materialistik kita tu. Itu cabaran juga. Sebab cabaran untuk kita kontribusi. Bukan kawan-kawan bicara, naik pangkat, satu added value. Contribution kita untuk negara, membina kefahaman anak bangsa kita, membina jati diri rakyat kita, lebih indah pencapaiannya. Satu kejayaan dalam saya
kita boleh menulis bahasa Melayu dengan lancar, pasir, bercakap. Kadang-kadang tak keluar. Dua, baru tiga, empat bahasa je. Dia kepuasan. Kepuasan kita terus bila orang ramai faham. Saya tagline saya sentiasa merakyatkan perlembagaan. Tagline saya merakyatkan perlembagaan. Pergilah cukup mana sekalipun, perlembagaan itu tak kira parti politik ke, NGO ke, semua. NGO tu cakap je NGO mana yang tak pernah belajar perlembagaan. Ceruk rantau. Cabarannya ialah dari segi inilah warisan tadi yang disebut. Institusi belajar, institusi itu sendiri harus mengadaptasi kepada kemahuan tanpa merobohkan nilai-nilai asas. Sebab negara ini dia kena ada rukun tadi ya. Dari segi bahasanya, dari segi akhlaknya. Sebab kalau nak bina peradaban, dia mesti ada akhlak. Dia mesti ada bahasa, mesti ada akhlak, mesti ada agama. Kan tidak cacat merba, dia akan rosak. Dan nilai-nilai sebenarnya. Tapi orang kata dekat US ke UK tu dia dah ada civilization. Tapi apa definisi civilization kita tu? Kita kena tengok apakah definisi civilization itu. Kita menjadi masyarakat yang tersusun dan teratur. Dikenali. Dalam konteks sebuah negara persekutuan, cabarannya ialah seperti tuntutan-tuntutan daripada negeri-negeri yang kita dengar. Contoh kalau di Sabah Sarawak, dia ada menurut SSKN, Sabah Sarawak keluar Malaysia. Dululah disebabkan kemahuan politik lah, kuasa. Kita dulu boleh bersatu padu dan kita bentuk Malaysia. Bila ada perubahan-perubahan yang buat tidak bersetujui oleh negeri, itu satu cabaran. Jadi macam mana mengekalkan sebuah negara sekutu yang kecil ini? Sebab tidak ada sentimen kenegrian. Tengok Abrahman pun dah fikir panjang dah. Dia tak nak ada competitive federalism. Dia tak nak negeri compete dengan federal. Jadi bila ada parti berbeza, kadang-kadang itu masuk dan juga pemikir dalam fikirlah dekat Abrahman masa itu. Apa that's why, itulah kerana mereka mempunyai centralization. Cabaran yang dari luar itu yang sedang masuk menerjah ke tanah air kita ini ialah mode baru melalui mungkin melalui konsep hak asasi, mungkin melalui ideologi, mungkin dari segi fizikal ini kita tak nampak. Tapi sekarang tuan-tuan dalam bidang engineering ini tahu one press of a button dia akan merosakkan sebuah bahagian dunia. Ini cabaran. Mana kita, saya fikir kita bagaimana negara kita hebat dari segi keselamatan kan? Jadi inilah cabaran, saya tak tahu sangat cabaran kepentingan itu. Antara satu cabaran lain ialah undang-undang antarabangsa. Ini juga satu cabaran. Berapa ramai antara kita ini tahu undang-undang antarabangsa? Kalau kita nak jadi sebuah bangsa yang terkenal di dunia, kita kena tahu apa berlaku dalam undang-undang antarabangsa. Keduanya geopolitik. Geopolitik perebutan Laut Cina Selatan contohnya. Mana viral Cina dan Malaysia lawatan itu pertahanan Cina viral. Saya kena tahu apa banyak gajah dan gajah gaduh rumput apa jadi bangsa contohnya. Macam mana kepimpinan kita tuan-tuan sekarang ini cabaran itu yang dihadapi oleh pemimpin masa kini. 30 tahun lagi saya tak tahu cabaran yang macam mana. Yang kini sudah berlaku. Yang cabaran telah dihadapi oleh nenek moyang kita yang dibawa penjajahan sejak 1511 hingga 1957, 446 tahun. Kan? Mereka berjaya membentuk sebuah negara merdeka selepas era penjajahan yang panjang. Beberapa episod penjajahan. Ingat British datang, mereka bukan nak datang ambil dan 400 kita. Dia dasar imperialisme dia bukan dia nak ambil barang tu, kita dah faham kan tu. Bagaimana kita boleh merdeka dengan Islam sebagai agama, dengan mengekalkan bahasa Melayu, dengan menyatupadukan pelbagai bangsa. Macam mana kita boleh jatuh? Jadi orang kata politik berasaskan kaum, parti politik berasaskan kaum tidak relevan. Ingat kita merdeka dulu, politik berasaskan kaum lah. Kita dah berjaya dulu, tapi sekarang bila merdeka ramai orang mencari kuasa, itu yang penting. Itu je beza dulu dengan sekarang. Ya, kalau kawan-kawan sains politik kata, oh
politik berasaskan kaum ini telah menyebabkan perpecahan. Saya tetap, sebab kita merdeka dulu yang politik berasaskan kaum, tapi semangat satu padu, kesepaduan masyarakat Tanah Melayu pada masa itu. Yang kita kena fikir dari sejarahnya, kenapa kita mampu pada masa itu menjatuhkan cadangan gagasan British Melayu Union itu? Kenapa Melayu Union itu jatuh? Kerana perpaduan orang Melayu. Kita boleh menjatuhkan satu gagasan oleh British. British ni siapa? Kuasa besar. Dia bukan jajah Tanah Melayu saja. Semua negara Commonwealth itu di bawah British. Besar 70 lebih. Semua negara, kalau kita pergi kota London di depan istana Buckingham tu, dia ada satu tugu. Rasa tak tugu dia tu, the Malay States. Dia minta duit dari kerajaan kita, dia nak buat tugu, bawa kamu pun macam jajah. Tunjukkan ada kuda depan dia, dia tunjukkan. Malay States, one of the British. Kalau penjajahan, kalau itu cabaran-cabaran itu pernah dialami oleh ibu bapa kita. Mereka telah berjaya bentuk negara yang merdeka. Keluar daripada kuasa. Walau apa pun faktor lah kita merdeka atau mungkin dasar decolonization semua itu. Tapi sekarang macam mana kita boleh keluar daripada belenggu politik? Saya tak pandai lah sebab saya bukan belenggu politik, tapi saya tahu itu adalah cabaran. Undang-undang antarabangsa yang saya nak tambah sikit macam kita nak kenal ICRP, kita nak kenal Cerebral Statute. Saya rasa sebab tu rakyat Malaysia ni menjadi tak kelip lagi. Kita tak study tu semua benda tu. Memang dalam universiti anak-anak semua, memang kita tak sempat anak-anak semua tu. Memang kita tak sempat. Kalau pelajar saya belajar perlembagaan 14 minggu je, 14 minggu ni lecture 28 jam, campur hari cuti, campur MC yang kalian ada atau pesara ada, 10 jam je belajar. I mean, 20 jam lah. Kan? Campur yang pergi lambat tak tahu pun. Macam mana? Realiti lah. Ini dia, pergi-pergi belajar berapa jam je. Buat kita punya log. Jam je satu subjek dia belajar sebenarnya. Kita tak ada masa sebenarnya di universiti tu. Kursus pula semakin banyak. Kursus semakin banyak nak buat. Kalau law buat 4 subjek cukup lah. Barulah kita boleh detail subjek tu. Okay. Di cabaran-cabarannya lebih kurang, saya kerja dalam 6 atau 7 cabaran internal. Keselamatan tu saya masuk dalam geopolitik. Bagaimana perlembagaan kita boleh memastikan keselamatan dan terjamin. Macam kita ada perkara 1.4.5.1.5.1. Menjaga keadaan daripada tekanan subversif aktivitis dalam dan luar negara. Terima kasih, Prof. Itu sikit banyak berkenaan dengan cabaran yang dihadapi oleh perlembagaan persekutuan. Kalau menurut Puan Menteri, hampir 700 pindaan yang dibuat pada perlembagaan. 700 perbentukan. 60 pindaan. So, maksudnya kita punya perlembagaan kita bukan stagnan bukan kaku. Dia berevolusi dan dia dynamic lah. Dia dynamic berinteraksi dengan persekutuan kita. Sebab so, bila Prof cakap berkenaan dengan di luar sistem bagi yang tu ada statue kata berkenaan dengan apa? Statue dia macam bangunan tiang macam tu. Ya. Malay State. Itu kat depan tu tanah jalan. So, ingat kalau dia ada satu novel yang ditulis oleh Pak Sako kan. Yang novel namanya Putera Gunung Tahan. So, dia ada beberapa karakter kat situ. Tapi main point yang saya nak highlight kat sini, dia kata kulihat kota Raya London dan Puncak Tahan. So maksudnya bila Prof sebut berkenaan dengan Barantos tu, tu refer tu ke kita pergi 3G lah eh. So penjajah masa datang ke Greater 3G lah, Go, Gospel and Glory tu. So antara yang nak highlight kat sini berkenaan dengan Go tu, Reparator dan sebagainya. Dibawa ke sana ni. Dibawa di World War ke sana. So there's pasal Kutera Novel ni. Kulihat Kutera ni dari Puncak Tahan. Tak nampak ni. Ya, tapi saja sebagai analogi mengatakan bahawa lebih dari separuh kehebatan Kutera Novel tu datang daripada sini, bumi kita. Okay. Bumi kita.
So kalau kita lihat, memang bumi kita kaya pun. Sebab tu direbut oleh penjajah. Ya? Dijajah 446 tahun, pulau kan? Hampir 500 tahun. Kalau tengok, saya dari satu goal saja tu, tak payah pasal goal kekayaan, goal tu adalah goal tu sendiri. Ya? Ada satu artikel yang saya baca baru ni, dia kata, jaluran semenanjung Malaysia ni, ada tiga jalur pulau kata. Jalur tengah-tengah tu adalah jalur emas. Jalur tu merentasi Terengganu dan kebanyakan di negeri Pahang. Ya? Dan jalur kiri dan kanan adalah jalur mineral biji timah. Ya? Merentasi Sungai Lembing, Sungai Rompeng, ya? Dan Pak Perak sebenarnya. So, itu mikro geologis lah. So, rasanya ada ilmu kan? Penjajah ada ilmu tu letak. Tahu negara kita kaya juga. So kita kena jagalah kita punya kebajikan kita ni. Soalan terakhir ni saya sebelum saya buka kepada audien lah. Ni Prof pernah cakap tadi berkenaan dengan atas nasihat Perdana Menteri tadi. Oh, okay. So saya rasa ramai pun yang sama-sama muskil kan. Soalan saya berkenaan dengan kemerdekaan dari konteks kedudukan yang dipertuan Agong. Ya? Sebagai ketua negara, di manakah sebenarnya kebebasan yang dipertuan Agong dalam membuat keputusan? Dia sebagai ketua negara, kan? Tapi kebebasan dia dalam membuat keputusan. Sebab bila kita dengar, bila Pertuan Agong dalam membuat keputusan, dia mesti ada term yang follow ke belakang tu dengan nasihat Perdana Menteri. Adakah dia wajib dengar ataupun dia boleh dengar atau boleh tak dengar atau sebagainya. Sebab bila Prof katakan tadi, adalah perlembagaan, dia katakan bahawa raja berperlembagaan ini adalah raja yang apa-apa tindakan dia menurut nasihat Perdana Menteri. So dalam konteks sekarang yang berlaku, kalau boleh Prof tolong kongsikan dengan audien, perlembagaan ini siap jawapan untuk itu. Banyaklah berlaku peristiwa-peristiwa di tanah air kita ini yang menunjukkan peranan raja bermula tahun 2008 apabila dari segi politiknya, demokrasinya, kerajaan yang memerintah telah hilang 2/3. Itu bermula tahun 2008. So, 2/3 sekepungan raja waktu itu. Maka bermulalah perbahasan-perbahasan tentang perlembagaan. Dan masa itulah saya mula sibuklah mengikut diri lah dalam bidang ini sebab Prof tak ramai orang baca perlembagaan sebagai pendidikan kepada rakyat, bukan non-legal. Kebanyakannya pensyarah dekat universiti yang mengajar perlembagaan ni, mereka akan mengajar the legal terms. So, guna jargon-jargon legal tu kan. Jadi macam kalau rakyat dengar pun, oh beratnya perlembagaan tak payah lah, ni lawyer je. Padahal perlembagaan tu milik kita, milik tuan-tuan semua. Jadi itulah hasrat saya lah kita rakyatkan supaya rakyat boleh faham. Orang engineering, cara dia baca mungkin berbeza dengan orang luar baca. Tapi saya cuba nak bawa, tak kira across the boundaries of discipline. Engineering ke, orang bahasa ke, sosiologi ke. Kadang-kadang masalah kita juga, bila orang sosiologi pun dia nak cakap dalam konteks jaga undang-undang. Bahaya ni, bahaya. Kita kena faham kalau kita orang sosiologi, kita kena faham dalam konteks sosiologi lah. Jangan nak tafsir perlembagaan, tak membangun orang perlembagaan lah. Tapi orang kata kita tak ramai. Bahkan kalau di negara luar, kalau kita tengok, ramai juga sosiologis yang menggabungkan kepakaran dia dengan undang-undang. Jadi barulah tercapai yang pembentukan bangsa. Ni orang undang-undang cakap terpisah, orang sosiologi cakap dalam serial. Jadi kita tak gabung. Tak sinkronis. Jadi macam-macam lah orang sosiologi mentafsir. Okey ni kedudukan Agong dari segi sosialnya macam mana. Betul? Tapi saya undang-undang akan tengok kedudukan Agong dari segi undang-undang. Sosialnya dia tafsirkan demokrasi pun dalam konteks sosial sebetul. Bukan saya nak pilih kawan-kawan sosiologi. Tapi kena ada synchronize of view. I mean, synchronize of discipline tu. Kita punya research tu. Jadi kalau lihat kepada raja perlembagaan tu, tafsirannya apa? Sekarang, macam saya kata tadi, perkataan raja perlembagaan tu tak nampak pun dalam perlembagaan. Dalam perlembagaan kita tak ada istilah khusus tentang raja perlembagaan.
Jadi kita saya kata tadi ada ciri-ciri Raja Berkepadang. Datang dari mana ciri-ciri ini? Kalau kita dah datang dari mana ciri-ciri? Kalau kita menggunakan istilah Raja Berkepadang itu apa maksudnya? Ramai orang mentafsirkan Raja Berkepadang itu adalah raja yang bertindak menurut peruntukan perbagaian. Ini baru di tafsiran ini. Sebelum ini orang tafsirkan Raja Berkepadang itu raja bertindak tak nasihat. Ha, iaitu sebahagian daripada Raja Berkepadang. Kenapa dikata raja bertindak atas nasihat? Sebab dia ambil analogi raja perperangan di negara kita sama dengan raja perperangan di England. Jadi ciri-ciri yang ada di England itu disebabkan negara England itu negara itu lebih tua daripada negara kita, maka kita tirulah dari dia. Di ciri-ciri. Jadi pertama kata ikut nasihat. Betul? Dalam perperangan kita ada raja hendaklah bertindak nasihat. Sama ada di negeri atau di persekutuan, sama raja bertindak atas nasihat. Kalau di negeri, di bawah nasihat ahli mesyuarat kerajaan, majlis mesyuarat kerajaan, MMK. Apa ataupun dia panggil EXCO, majlis executive council of the states. Jadi kalau bertindak atas nasihat tu saya tak tahu. Ya, ada. Ya. Jadi di negara kita, kita ada tiga institusi raja, iaitu raja di peringkat negeri yang dibentuk agung pada peringkat persekutuan dan majlis raja-raja pada peringkat persekutuan. Okey, institusi mana dalam raja perperangan ini? Adakah agung saja? Adakah majlis raja-raja? Adakah dia termasuk juga raja? Raja dan agung itu jelas. Adalah raja perperangan. Raja adalah di negerinya raja perperangan. Agung raja perperangan di peringkat persekutuan. Majlis raja-raja di mana? Adakah majlis raja-raja ini juga adalah raja yang bertindak atas nasihat? Jawapannya dia betul, separuh tu betul. Raja bertindak atas nasihat juga majlis raja-raja. Jadi kalau kita kata raja berperbagaan ini merujuk kepada siapa? Adakah termasuk majlis raja-raja? Sebab agung, perasan tak awal tahun hari itu kan? Pada 27-28 hari bulan tu, 27 hari bulan yang dipertuan agung untuk menentukan siapa yang memiliki kepercayaan majoriti, baginda telah memanggil semua ahli majlis raja-raja. Ahli majlis raja-raja tak ada peranan untuk melantik dari menteri. Tapi kenapa agung panggil? Kenapa agung panggil? Untuk mendapatkan nasihat kawan-kawan baginda. Ada brother rulers of the states. Kalau ikut perlembagaan, siapa lantik dari menteri? Perkara 46.2 menyatakan yang dipertuan agung pada hemat baginda nanti seorang yang pada hebat baginda mempunyai kepercayaan majoriti daripada ahli dewan. Jadi agung, apa agung panggil majlis raja? Tapi agung ada boleh bicara untuk menentukan pelantikan itu. Di nasihat siapa? Nasihat agung ni dalam konteks raja berperbagai ini jadi ada dua. Satu dalam konteks syarat apa tadi, hal-hal berkaitan dengan agung mesti dengan nasihat. Tapi dalam hal-hal tertentu, agung boleh menggunakan budi bicara baginda. Ini dalam perkara 40 dalam bracket 2. Kalau mendengar nasihat tadi, perkara 40 dalam bracket 1 dalam bracket 1A, capital A. Yang 2, dikata boleh buat perkara 3 perkara dan tambah satu perkara yang sangat jangan dibaca oleh orang. Pertama, budi bicara ni maknanya aku tak perlu meminta nasihat. Pertama, melantik Perdana Menteri. Tapi baginda tak boleh sewenang-wenang. Tiba-tiba baginda kata nak lantik Syam Raya Perdana Menteri. Tak boleh, dia kena ahli dewan. Diikat dengan perkara 43. Soalan Perdana Menteri hendaklah dari ahli dewan rakyat, bukan ahli dewan negara. Senator tak boleh jadi Perdana Menteri. Itu angkat demokrasi lah. Demokrasi lah. Jadi yang dipertuan agung dalam isu semasa yang berlaku pada awal tahun tu bertindak atas budi bicara baginda. Perkara 40 dalam bracket 2. Kalau kita kata 42 jadi 42. Ini 40 dalam bracket 2. Jadi itu antara isu-isu yang berkaitan betul kedudukan agung dengan pelantikan raja. Kedua, yang dipertuan agung mempunyai kuasa budi bicara tanpa bertindak nasihat untuk membubarkan dewan. Ha.
berubah atau tidak membubarkan dewan. Untuk membubar atau tidak membubarkan dewan apabila ada permintaan untuk membubarkan dewan. Ha, boleh, boleh tak? Jelas tak? Agong boleh untuk membubar atau tidak membubarkan dewan apabila ada permintaan. Contohlah saya buat senario tu. Bangun ni lah masa awal tahun sebab semua orang Rio baca semua tak tidur malam baca berita ni lah. Mana lebih ni lah, lantik tak ada menteri, ni apa lah berlaku lah, tak saya dah tak lagu macam-macam. Semua saya ambil contoh tu. Apabila Perdana Menteri pada ketika itu yang Tun Mahathir pergi bagi tahu pada baginda, kata baginda, apa tu beliau nak resign, nak letak. Tapi pada masa yang sama, Tun boleh je minta ubah. Tapi kalau Tuan pun tak ubah, Agung setuju ke tak setuju, itu hak Agung. Ha, itu bukan yang keempat dulu. Ya? Kalau saya raja dari kita masalah, kalau macam berlaku di Sabah tu, Ketua Menteri pergi minta ubah Dewan. Ha, dia pergi minta. Yang Tuan yang terutama, boleh je nak ubah atau tak nak ubah. Ha, itu boleh bicara. Lepas tu dia disokong dengan perkara 55. Dan pasal 2 berbagai persetujuan. 55 tu kata, yang di-Pertuan Agong boleh memanggil, boleh memberhentikan urgent untuk apa? Urgent lah. Dalam bahasa undang-undang perlembagaan ni dipanggil prorok. Memprorok. Prorok ni berhenti sementara. Kita rehat dalam 2-3 bulan. Lepas tu kita summon ke parlimen. Dan yang di-Pertuan Agong juga membubarkan dewan. Jadi kita baca 40 dalam rekat 2B. Baca dengan perkara 55 dalam rekat 2. Itu yang di-Pertuan Agong boleh membubarkan dewan sekiranya ada permintaan dan baca dengan 55 ada kuasa memanggil, menangguhkan dan membubarkan dewan. Tapi bukan 55 dan rakyat 2 ni tak pernah ditafsirkan lagi. Macam mana nak baca perlembagaan? Macam kok ni pergi kok tu, pergi kok ni pula. Jangan main. Tapi saya lebih sediuk kepada Hafiz kan. Dia sebut dia ayat sepatah, oh dia boleh ingat suruh berapa ayat berapa, Kalau belajar saya esok macam saya challenge, tak maaf ya, there's no federal constitution during your examination. You can dine and dance with your federal constitution but you cannot bring it to your examination. Kata, oh benda, payah lah. Eh, orang Hafiz pun boleh hafal Quran lah. Maka anjur. Allah, ya terus. Ini yang baca berbagai macam tu. Jadi sebab tu dia nak kena specialize baru dalam isu-isu yang sangat dah complicated. Saya selalu bagi andaian analogi sama dengan doktor. Kalau setakat sakit kepala biasa, demam biasa, bukan kerana dia pun tak apa. Tak payah bahasa duit pergi GP lah. Dah tahu dah penyakit kita ni. Lambat tidur je sakit kepala tu. Terlambat minum, makannya sakit kepala. Dah tahu dah penyakit kita. Tak payah pergi GP lah. Ataupun kalau pergi GP pun tak payahlah pergi specialist. Nak pergi special pakar tu terus kan. Consultation dah 150 macam tu kan. Jadi di sini, kalau dah ada complication, kita pun pakar terus. Dah 4-5 kali nak pergi GP. Tak sama juga dengan perbagaan. Kena pergi ke orang yang membaca. Kalau orang tanya saya orang tanah, saya tak tahu. Saya tak baca orang tanah. Saya GP ni dia tahu sikit-sikit. Cerita anatomi sistem, saya tahu kan? Tapi saya tahu detail tu. Saya tanya undang-undang komisyen yang tuan-tuan belajar kan? Cepatnya dia undang-undang berkaitan dengan engineer ni, saya tahu. Dan tuan yang saya tahu anda lah. Intellectual property. Tapi itu juga dengan perbagaan ni. Kena specialize. Jadi, kalau kita baca perbagaan tu macam tu, kena gabung-gabung-gabungkan. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiganya, untuk memanggil majlis mesyuarat raja-raja itu memanggil raja-raja itu di mesyuarat dan apa melibatkan kedudukan raja-raja. Ini memang di negeri pun bila berkaitan dengan lantikan raja macam hari itu kan nak lantik ke bawah Duli Sultan Abdullah sebagai raja kan, dia pindah perlembagaan kan, dia masukkan Seksyen 9A, dia tak ada application dalam ni, dia ada application maknanya bila tuanku turun almarhum ayah dia turun baru boleh naik aja. Ni bukan dia tak ada ni kan, jadi dia pindah sendiri. Keluarga raja tu pindah madap jemaah pangkuan
negeri kan, macam tu pindah. Tak payah pergi balik, tak payah pergi dewan pun kan, sebab dia hal raja-raja. Jangan campur urusan raja. Dan disebut dah dalam perkara 71 Perlembagaan Persekutuan. Menjamin kedudukan raja di negeri-negeri. Tapi dalam Perlembagaan Persekutuan dia disebut menjamin perlembagaan negeri. Perlembagaan Persekutuan, menjamin perlembagaan. Hak negara, hak raja memang tak boleh dibawa ke adanya. Berbeza dengan England, lantikan raja disahkan oleh parlimen. Kita kalau lantikan agung, disahkan oleh mati raja-raja. Itu beza dia, implikasinya besar. Kalau disahkan oleh parlimen, maknanya raja kita tertakluk kepada parlimen dalam lantikan baginda. Di England, mereka ada Coronation Act. Apabila mereka bunuh raja tadi, 1649, mereka bunuh raja, nak ambil raja balik, kena disahkan oleh parlimen. Itu beza raja berperlembagaan negara kita dengan raja berperlembagaan negara mereka. Sejarah tu kita kena tahu. Jadi kalau orang kata, benar nak pergi Westminster. Betul, ada Westminster concept, tapi the tiny-tiny things tu, kita kena lihat apa beza ni. Kalau cerita ni, saya baca, wah macam ni raja bijak juga, ingatkan tak bijak kan? Sungguh, ramai kat luar tu kata kenapa raja begini. Bila saya baca dokumen tu, ada asal Great Commission kata nak lantik agung disaksikan oleh peguam negara dengan ketua hakim negara. Tak ada raja-raja yang jadi saksi. Sekarang ni dia ada dua dari wakil majlis raja-raja. Dia bergaduh tu dengan Great Commission tu. Dengan masa tu dah ada jawatan kuasa kerja. Selepas di komision buat buat asas tu, ada satu jawatan kuasa kerja di tubuh mana raja. Kenapa tu? Raja tak puas hati dengan draft pertama yang di komision buat tu. Oh, masa dalam mesyuarat tu, raja saya kata, kenapa dah raja-raja di Semenanjung dan Melayu ni, dia tak minta macam sahabat Sarawak minta. Apa? Rupanya dia minta. Capitation grant tu, kerana raja bergaduh dengan komision tu dapat capitation grant pada tiap negara. Geran yang dibuat itu kepala tu dapat geran pembangunan jalan raya kerana raja-raja bergaduh dengan komisi tu, dengan cadangan yang dibuat oleh komisi tu dalam mesyuarat yang kedua tu. Saya macam, oh buat juga, bagus lah, maknanya ada lah peranan yang dimainkan. Ada satu mesyuarat, saya ingat mesyuarat yang ke-11 dengan minit tu, wakil raja-raja mari keluar daripada mesyuarat sebab tak setuju dengan ahli, dengan dia tak setuju dengan Tuan Rahman, dia tak setuju dengan, jadi dia wakil lain bukan sekali. Jadi sejarah ni menarik. Saya baru je baca 3-4 tahun sebelum ni dah duduk baca. Jadi belum tersebar mana lagi dekat seluruh Malaysia ni hal-hal macam ni. Jadi budi bicara itu dan letak juga kepada kekuatan raja tu sendiri. Sebab dalam apa tu sejarah menunjukkan bahawa raja-raja ni mahu menuntut certain kuasa. Sebab tu dalam yang apa proklamasi kemerdekaan tu dia kata menjaga hak-hak raja. Tapi pada masa sama dia timbal balik menjaga kebebasan asasi rakyat. Kita jadi walaupun ada budi bicara. Sebab tu dalam Sumpah Agung pada perkara jadual ke-4 baca dengan perkara 37, wallahi wa billahi wa tallahi, bagi dia angkatkan kat Sumpah. Sebagai desainer kan, apa dia kata? Pertama, berlaku adil. Kedua, mengangkat undang-undang. Tiga, berdasarkan perlembagaan. Keempat, adil lagi dan letaklah Islam sebagai agama. Dia nak kena jaga. Bila raja letak Islam tu mesti adil. Jadi kenalah raja-raja tuan-tuan semua. Ingatlah apa yang dia katakan dalam Islam tu sendiri. Kena beribadi mulia. Barulah rakyat percaya kan. Peribadian yang tinggi, itu nilai seorang raja. Berlaku adil, sebab tu payahlah kot. Tuan-tuan, orang bukan Melayu nak ni, orang Melayu nak ni raja berlupanya. Sebab tuntutan-tuntutan yang berdasarkan itu, semalam saya dekat di sana. Kenapa soalan? Kenapa raja tak buat tu? Kenapa raja tak buat ni? Sebab tu saya tanya, Tuan akan defend raja tak kalau raja buat sesuatu? Sebab bila bertembung demokrasi dengan raja, apa akan berlaku? Demokrasi akan menang. Kalau pindah pada tahun 1993, memang demokrasi menang. Media-media semua sokong demokrasi. Raja tak ada satu lama-lama. Ngalah. Sebab mengikut evolusi kemahuan rakyat. Tapi
rakyat menyokong raja ni dalam nasihati sentiasa ke arah dunia kebaikan, macam gelaran raja tu macam-macam, fizilah bin alam. Macam tu lah, maknanya bayang tu dia kata bayangan Tuhan. Tapi saya tahulah konsep tu punya bincang balik lah Ustaz ya. Ustaz Iman Yudi. Okay, jadi satu lagi yang disebut dalam perkara 40 dalam bracket 2 tu A, B dan C. Dia ada satu dalam apa nama dia yang terbuka. Dia kata dalam apa-apa keadaan yang diberikan oleh perlembagaan. Ha. Kalau perlembagaan beri dia kuasa berbicara, bolehlah, bukan terhad pada tiga perkara ini saja. Dalam konsep umum, perkara yang saya baca, konsep umum Raja Perlembagaan Malaysia pada Perenggan 58, Laporan Suruhanjaya RIT. Sekarang boleh Google je, Laporan Suruhanjaya RIT, The RIT Commission Report, ada PDF dalam Google tu. Dia kata, pada Perenggan 58, dia kata, raja-raja paling bersedia untuk menjadi Raja Perlembagaan. Tapi nak jaga hak dia, tubuhkan majlis raja-raja. Berikan majlis raja-raja setengah-setengah kuasa. Contoh, perindaan-perindaan perlembagaan berkaitan dengan kedudukan raja, berkaitan dengan kebebasan bersuara dalam parlimen, berkaitan dengan kedudukan negeri-negeri, berkaitan dengan bahasa Melayu, kota untuk Melayu dan kepentingan sah komuniti Melayu itu, dan kedaulatan raja itu hendaklah dipindah hanya dengan 2/3 majoriti dan berkenan dengan raja-raja. Kalau Islam tak ada dalam tu, Islam pernah ada dalam perkara 38. Dia bukan dalam 159 dalam bracket 5. Nah, ini tak boleh buat pusuk Melayu. Itu cerita umum. Pening nanti. Kau mana? Nak detail lah. Tak apalah, saya cerita itu. Islam ni, kalau nak pindah, kena pergi perkara 38. Majlis Raja-Raja. Bahawa any law affecting the position of the Raja-Raja must get the consent from the conference of the rulers. Itu perkara 38 dan perkara 8. Untuk pindah polisi yang dibuat di bawah kota-kota untuk melayan dan kepentingan selama komuniti lain. Pembukaan 153, perkara 38 dan perkara 5, mesti dapat berkenan. Perbincangan yang mereka ada. Tidak perlu berkenan, tapi perbincangan saja, consultation. Macam nak tarik balik AB. Patutnya kerajaan bincang dengan mereka saja. Tapi saya tengok rekod tak ada. Tak ada. Nah, ini dah bertembung demokrasi dengan mereka saja. Jadi banyak. Saya dimaklumkan beberapa pindaan telah dibuat beberapa akta yang memerlukan lantikan oleh yang dipertahankan telah dipindah kepada KSM. Oh, jadi saya tak tahu, saya sedang membuat kajian list of jatah contoh. Kalau kita kata contoh lantikan Ketua Pengarah, ada yang disebut dalam akta dilantik oleh Agung. Sekarang dia dah buang-buang. Tapi Suruhanjaya yang pergi bicara Agung ni, Suruhanjaya Pelajar Pendidikan, Education Commission. Education Commission ni lantikan dia atas beri bicara raja. Lepas tu Suruhanjaya Pilihan Raya yang Agung tu fikir orang tu akan hadir. Tapi semuanya dikatakan sebagai nasihat atas nasihat penentu. Dua-dua fikir nak dapat pengesahan dari parlimen ke apa. Dalam perlembagaan disebut raja yang menentukan. Lepas tu orang baca, bila raja menentukan kena bertindak atas nasihat. Itu mereka baca contoh. Jadi ada saya untuk demokrasi okey lah kan. Untuk demokrasi okey lah. Tapi segi raja dia masih lagi mantai tali lah. Dari raja mesti ada sentimen dia. Dia main dengan sentimen ni. Bukan dah. Yelah nak kata sentimen tu. Yelah perasaan takut diambil kuasa macam tu lah. Baik. Di sini dalam perkara 50, Perenggan 58 tadi, dia kata raja-raja Melayu bersedia untuk menjadi raja berkembang. Tapi raja-raja berhak untuk menyampaikan pandangan bagi kita. Berhak, perkara 40 dalam bagian 1, berhak untuk mendapatkan maklumat tentang negara. Berhak untuk memberi amaran kepada kerajaan. Berhak untuk memberi nasihat kepada kerajaan. Nasihat lain, amaran lain. Jadi itu proses asas raja berpengaruh. Okey, banyak yang macam. Banyak itu. So, lepas ni kalau kalau tak salah saya, perkara 3 kan, dia kena baca dalam perkara 11. Betul kan? Kita dah tunggu. Perkara 3 mengatakan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan. Tapi kalau kita baca perkara 11, mengatakan bahawa larangan untuk disebarkan agama lain adalah dilarang untuk disebarkan. Ya? Hanya agama Islam saja yang boleh disebarkan dan boleh dapat donation dan sebagainya.
Itu maksud Prof. Ini bukan ini dibacakan kepada ini, tapi ialah satu lah, ini lho topik lah. Benda-benda kadang macam, kenapa dia ada persoalan bagi orang yang bukan bidang perlembagaan, kenapa dia jatuh sikut? Kalau kesebelah tu jadikan perkara pakai senang ni kan. Ini tiga, langkau sebelah. Kalau dia 5, langkau 159 kan. Itu ialah cabaran bagi pada undang lah. Okey Prof, kita sedar tak sedar, kita dah 1 jam 45 minit. Saya ingat kita bukalah soalan untuk para tetamu kita yang dihadapan ni. Saya rasa banyak soalan-soalan ni. Dipersilakan lah, siapa yang ada soalan, dipersilakan. Okey, menyatakan nama saudara daripada mana afiliasi. Dari Bapak Suara, Yusuf Syafahang. Soalan saya mudah Prof, saya boleh cakap dengan orang utama saya ambil at the depan lah. Perkara lah, saya sebut perkara lah, perkara yang Prof bincang tadi. Saya dah sentuh sikit berkenaan tentang nombor 37, perkara 37 yang 37 kena kau. Jadi Prof ada bincang tadi bahawa kita akan fikirkan apa yang berlaku satu sama lagi sebab kita capai tahap kemerdekaan kita yang akan 100. Daripada pandangan Prof saya berbagilah dalam konteks perlembagaan Malaysia yang ada hari ini, adakah identiti kita boleh kekal sampai 100 tahun lagi? Boleh kekal sehingga 37 tahun lagi? Kerana kita lihat perlembagaan Malaysia ini sebenarnya asasnya mesti didokong oleh rakyat juga. Kita lihatlah kita berhati pada hari ini dengan teknologi yang macam-macam. Pertama itu teknologi inovasi berlaku, dia sedikit sebenarnya beruntung juga identiti kita yang khususnya identiti dalam perlembagaan Malaysia. Saya ambil contoh konteks bahasa yang Prof bincang tadi. Kita lihat kita selalu menyalahkan orang lain, tidak menggunakan bahasa kita dengan betul, salah bahasa lain, tidak apa, menulis dengan betul. Tapi kadang-kadang kita lihat kita sendiri yang sebenarnya tidak mengamal, tidak melaksanakan perkara yang mudah, yang boleh kita kawal. Jadi pada pandangan Prof, apakah kita boleh kekal lagi identiti yang ada dalam perlembagaan Malaysia ataupun kita akan menjadi kris identiti? Sebab kita lihat pun ada setengah negara yang sebut bangsa Johor lah, bahasa bagian itu seolah-olah satu krisis identiti yang mungkin akan timbul pada masa akan datang. Okay, terima kasih banyak Saudara Azri. Kita ambil lagi dua soalan dan kita mohon Prof untuk jawab. Sebab pasal kalau kita nak maju, kita nak tahu undang-undang dunia ataupun undang-undang antarabangsa. Ini lebih basic. Sebab kita ni, saya rasa dengan kat sini buta perlembagaan, buta undang-undang. Tak tahu, perkara-perkara ni memang tak tahu langsung. Boleh, ya, ada basic. Okay, terima kasih banyak Dr. Muhammad. Satu lagi soalan. Okey, daripada Dr. Hasna. Oh, ini Prof. Okey, Assalamualaikum. Soalan saya, adakah perlembagaan negara kita ni sama dengan perlembagaan negara-negara lain? Adakah kita syok sendiri memilih perlembagaan kita? Tapi sebenarnya kita tahami bahawa kita pastilah ada identiti kita sebagai negara Malaysia. Cuma nak tahu lah, undang-undang negara apa perlembagaan negara lain itu sama tak dengan perlembagaan negara kita? Maksud saya, adakah apa perkara-perkara dalam perlembagaan kita tu negara lain pun ada perkara-perkara itu? Terima kasih banyak Dr. Hasna. Okey, kita beri ruang untuk Prof jawab. Tak apalah mana-mana kan. Biasa ladies first. Okey, ladies first. Jadi Arjan Qawam. Tak apa, saya ikut aturan. Okey, pertama tentang saya mungkin tak boleh jawab semua soalan yang tuan-tuan dan puan-puan bagi tu. Cuma saya kongsilah apa yang saya tak adalah tahu semua kan. Yang saya tahu tu yang saya tahu. Saya tak tahu tu sebanyak juga yang tak tahu, yang tahu saya tak tahu. Saya banyak tahu yang saya tak tahu. Baik, tentang adakah kita boleh mengekalkan identiti kita bila kita mencapai tahap 37 tahun bagi nak capai 100 tahun. Percaya tak kita mengekalkan identiti kita? Kita akan tuai apa yang kita apa yang kita tanam sekarang, kita akan tuai. Sebab itu semangat saya fikir saya akan bercucuk tanam dalam konteks merakyatkan perlembagaan. Kita akan buat berusaha, walau siapa kita, jangan tanya orang, tanya kita. Tuan-tuan sebagai ibu bapa, ni yang ibu bapa ni, ibu bapa dan ibu bapa ni. Ni adik-adik muda juga tak lagi, eh? Muda ni. Ibu bapa ni. Kalau apa yang kita ajar anak kita kan? Anak kita yang baru mula nak cakap tu, ajar apa? Allahumma
Baliklah nak. Ya, betul. Cakap kalau saya salah. Tegur saya. Kita pernah aja cakap dengan anak kita, berdera ni apa. Kan, kita kena tambahlah satu. Kan saya, siapa pengikut Facebook saya, pengikut Facebook saya, apa yang saya cerita peribadi sikit supaya kita dibanding lah. Kita tak ada nak menunjuk nak apa. This is not the time lah kita nak tunjuk apa tu. Tapi saya dibesarkan oleh seorang bapa, dia seorang petani tapi berwawasan tinggi. Setiap hari saya diajar, Mek pergi belajar dan molek, jaga agama, bangsa dan negara. Sampai ke hari ini. Itu apa saya. Seorang petani, kerja berbajak sama, orang kata panggil kereta galon, bawa kereta galon, apa saya. Anak 11, saya anak kedua. Hari cerita. Kita ni, kedua, untuk menjaga semua identiti ni, dia datang dengan akidah. Berapa ramai antara kita, tuan-tuan, saya kongsi saya juga lah, yang mengajak akidah dalam tamu kepada kita. Bukan doa makan, dia syahadah. Syahadah itu pada tamu terkenal jawab. Saya bukan ustazah. Watak untuk jaga negara ni, kena ada agama. Kena ada agama, tak kira. Tengok pakar dia ni, pakar lain tu semua, bukan ustazah. Watak juga sama. Ada ceritanya untuk orang lain lah, untuk saya. Saya kongsi siapa yang saya mungkin betul. Dan saya nampak jarang tanya anak-anak kita, what's the first thing that you learn for your parent? Bukan utama kita belajar doa kita. Kalau kita belajar solat, belajar syahadah, kekal. Jadi kita akan tuai apa yang kita tanam. Cabaran antarabangsa mungkin campur juga lah dengan apa yang Dr. Dia. Cabaran antara bangsa ini kita nampak, kita tak boleh tahan. Kita tak boleh tahan gelombang revolusi industri, kita tak boleh tahan semua benda tu. Kita terpaksa mengharunginya, berenang secara bersama-sama. Jadi apa kata apa yang kita perlu sediakan ialah, kalau kita kata ia gelombang, kita perlu sediakan pelampung ke apa kan? Macam tu lah. Saya selalu kata, kalau kita tidak ada pedang untuk berperang, sediakan perisai untuk bertahan. Sekurang-kurangnya, kita mempunyai prinsip jati diri yang tinggi tentang nilai negara kita, tentang warisan kita, kebanggaan kita kepada bangsa, kejayaan kita menjaga kedaulatan negara. Ini yang kita kena tanam pada anak muda. Ini yang saya akan saksikan pada tuan-tuan dan puan-puan nanti. Pada tuan-tuan yang menjadi pimpinan negara dan pembuat dasar negara. Kita akan tanam apa yang kita tuai. Kalau kita tidak bersuara generasi ini, sebagai ibu bapa, sebagai pendidik, sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin komuniti, kita akan tuai tidak ada dalam dunia besar. Estimation saya, dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan, kini peringkat universiti, dasar-dasar yang dibuat oleh universiti, tentang pendidikan umum, pelajar umum, itu akan menentukan dalam bangsa. Kita boleh bersifat terbuka tentang apa yang berlaku. Biarlah pucuk kita mencecah langit, tapi akar kita sedang tunjang di bumi. Itu yang kita kena sentiasa pegang prinsip kita, perjuangan kita tu. Bermula dengan diri kita. Jangan tanya orang lain, bermula dengan diri kita. Cekalkan hati kita, bermula dengan keluarga kita, masyarakat, ahli surau kita semua kan. Tapi kemudian baru pergi negara dan cita-cita lebih tinggi. Masa saya pergi training di Geneva, Geneva dipanggil macam apa tak ingat lah, Academy, Geneva Academy tentang hak asasi. Apa yang mahu dicapai oleh order baru ialah hanya satu pemimpin di dunia. Is it not true? Dia kena satu pemimpin sekarang, Amerika dengan China. Dan kita di tengah-tengah. Kita nak ikut mana? Ikut China ke nak ikut Amerika? Itu antara cabaran antara bangsa. Dan kita di mana? Adakah kita sentiasa bijak menjadi perunding antara bangsa? Apa yang kita buat dengan Filipina, apa kita buat dengan kita, contribution kita pada mereka antara bangsa. Kalau dulu cerita klasik kita adalah sumbangan kita di Kongo contohnya. Kita dihormati oleh masyarakat antara bangsa. COVID-19 kita dicemburui oleh masyarakat antara bangsa. Kita berjaya menjadi pemimpin dunia. Kalau kita pandai mengadaptasikan nilai-nilai yang ada dalam tamadun orang-orang Malaysia, tamadun Cina, tamadun India dan tamadun Melayu. Kita boleh canai semua tu.
kita akan tuai apa yang kita tanam hari ini. Jadi kita sebagai pendidik, kita sebagai pesyarah, jangan jemu-jemu. Saya dengan anak saya selalu jaga-jaga agama dan bangsa dengan anak kami, jaga negara. Anak saya kata, dah dah tak maaf. Nak murid kita pun dia kata macam tu juga, bro, kan? Jaga. Duit mana sendiri, tuan-tuan. Saya 10 tahun dari Profesor Madya. Duit mana sendiri, gaji di mana pada Profesor, oleh tubuh, oleh ibu. Iya, jangan cari nak duit sama. Untuk kita bersyarat lah, saya cerita kan. Contribution kita, contohlah. Saya kata, orang saya ni peribadi sikit lah, sebab sharing moment lah dengan kawan-kawan bersyarat kan. Orang tanya saya, berapa, apa ni, apa ni bayaran saya dah? Berapa man professional fee? Saya kata, saya, kalau penjawab awam ni, dia ada etika dia lah. Kalau saya kata, kalau ada budget, ikutlah penjawab awam ni. Kalau tak ada pun tak apa. Itu gitu kan. Kalau saya mari sini, tuan-tuan kenal saya. Eh, nak balik, nak panggil Dr. Syana pergi tempat saya pula. Itu connection silaturahim saya tu dah banyak. Silaturahim tu nombor satu lah kita nak. Itulah bendanya. Jadi, saya fikir itulah pandangan saya. Dua benda yang saya fikir mudah untuk kita bawa pulang. Kita tuai apa yang kita tanam. Kalau kita tidak ada pedang untuk berperang, sediakan pisau untuk bertahan. Ini saya ulang ni dah banyak kali dah orang yang dengar saya banyak kali. Ya, tapi saya kena cakap juga. Sebab ada orang belum pernah dengar. Ya doktor, yang saya undang-undang antarabangsa tadi, contoh dia, sebab kita ni sebuah kampung dalam dunia. Sebuah kampung dalam dunia. Ramai juga rakyat kita yang teruja apabila tengok apa pun negara-negara maju dengan undang-undang. Tapi kita ada satu, the United Nations tu dia ada satu satu pendekatan dengan United Nations, dia kita menamakan universality. Jadi negara ni nak disatukan, kena ikut satu genre saja. Kan satu genre, tapi negara di dunia ni tidak setuju. Dia mesti ada regional tadi, jadi ada mesti local, general. Jadi kita Southeast Asian. Saya bagi contoh hak asasi saja, Southeast Asian of Human Rights. Jadi kita pula, bila kita di Malaysia ni, apa kita juga adalah sebuah negara di bawah OIC and Islamic Cooperation. Jadi kita juga ada satu dokumen yang kita kena ikut. OIC, kita ada United Nations, kita ada OIC, kita ada regional Southeast Asian. Tiga benda ni bercanggah awak. Ha, macam tu lah. Bercanggah. Universality bercanggah dengan OIC. OIC mungkin seiring dengan Southeast Asia. Tapi negara-negara Southeast Asia juga tak sama. Kita, apa kata kita tolerant je lah. Kita bertoleransi. Itu je. Tak perlu capai kesepaduan pun. Dalam dalam regional ni. Itulah benda. Jadi kita kena tahu macam mana pelibatan kita dalam negara-negara dan negara antarabangsa. Macam mana United Nations, macam mana 9 Universal Declaration of the Universal Instruments of Human Rights ni, tu 9 tu yang umum, yang banyak lagi tu. Macam mana kawan-kawan saya yang buat undang-undang antarabangsa ni tak menampangkan? Tak ramai buat. Itu yang saya cerita tadi. Ramai yang mengajar kat universiti, yang merakyatkan kita. Satu lagi untuk academic freedom, dia takut juga kan dia mami. Memang takut juga academic freedom, takut silap cakap ke. Itu. Satu lagi dari segi pembinaan human resource kita, dari segi pencarian kan. Kerana saya nampak educationist activist ni tak ramah. Educationist activist. Kita Prof. Tio cerita dengan saya masa dia, Prof. Tio masa forum tu, dia kata dia ni bukan jenis orang yang publish dalam ISI. Sebab apa? Tak ada pun dia kata. Tapi dia jenis yang pergi kepada masyarakat. Lepas tu dia buat policy paper. Kalau dekat UKM, dia kata satu policy paper, kan ni 33 scopus. Dapat satu policy paper. Bila kita boleh menjadi aktivis di luar sana, dari segi kenaikan pangkat ada juga peluang. Jangan tak perlu duduk dalam kata, tak terbuka juga. Tutup ni dah. Ini kita menulislah secara popular ini. Sekarang banyak betul-betul. Yang kata, you are business.
sebagai penyandang dan shareholder untuk kerusi Raja-Raja Melayu, saya mahu semua value saya, banyak kita ada lah value-value affiliation kita dengan kerusi ya. First time hari ini saya dapat publishkan value saya punya artikel dalam portal. Lompat-lompat gembira. Saya kata gembira, jangan takabur. Itu je kita gembira, kita terima dengan ilmu kita dengan rendah hati sampai ilmu kita kepada pembaca. Nah, itu itulah saya komen. Ini curahan perasaan, itu kongsian perasaan saya untuk tuan-tuan. Tuan-tuan. Ya, prinsip asas ada, ia bergantung kepada jenis perlembagaan. Nama perlembagaan kita ialah Federal Constitution. Okey, kalau nama perlembagaan bagi US ialah United States of America Constitution, dia tak ada Federal Constitution. Dia ada 7 prinsip saja kan dalam US punya Constitution. Kita yang terpampang nombor tu ialah 183 macam Captain Mark sebut tadi. Dia ada 183, tapi ada-ada macam saya kata 161 capital E. Dia satu artikel, dia campur-campur semua dari 127, 126. Dan ada dah ada masuk ke 127, asalnya 130 lebih perlembagaan. Jadi, the Indian Constitution is the longest constitution in the world. The Indian Constitution, kita ni setan-setan dia. Tapi prinsip asas, kita ni sebuah negara persekutuan dia ada. Tapi ciri-ciri negara persekutuan berbeza. Negara persekutuan kata Union of India, the Union of Indian Constitution, the Japanese Constitution. Tapi kalau dia ada monarki, dia tak ada ciri-ciri sama tu. Dia sama, cuma nilai-nilai etnik itu saya selalu bawa gini doktor. Saya kata perlembagaan kita ini ialah pencampah dari bumi, bukan jatuh dari langit. Maknanya dia yang mempunyai nilai-nilai primordial is nationalism adalah nilai-nilai tempatan. Sebab tu kita ada adab besar dijaga, hukum syarak dijaga, kemoralan dijaga. Itu ada dalam perlembagaan kita. Perkara yang saya sebut tu. Hukum syarak ada dalam perkara 150 dalam rakyat 6E. Kemoralan ada perkara 10 dalam rakyat 2, 10 dan juga perkara 11 dalam rakyat 5. Kemoralan itu semua ada. Jadi prinsip-prinsip. Saya tak tahu lah di Amerika tak ada kemoralan. Jadi berbeza-beza bergantung pada ciri dan sedikit doktor pun dah tahu bahawa apa nama ciri-ciri asas sebuah perlembagaan itu dia ada mesti ada separation of powers, dia mesti ada rule of law, dia mesti ada prinsip yang dinamakan sebagai dalam kita agak detail sikit, dia ada prinsip yang dinamakan constitutionalism. The constitution has an ism. Dia mesti ada ideologi dia. The ideology of constitution is separation of powers, pengasingan kuasa, dan another prinsip rule of law. Rule of law maknanya no arbitrary use of powers. That's rule of law. Ini detail sikit lah sebab tahun saya dalam buat perlembagaan. Dua prinsip ni mesti ada dalam semua perlembagaan. Tapi separation of powers, dia ada dua model, the American model dan the British model. Di American dia ada total separation, presiden lain, kongres lain. Macam kita, nak jadi PM, mesti ahli dewan rakyat. Dia bertindak, executive dengan legislative. Dia tidak ada total separation of powers. Ours is fusion of powers. Dalam konteks saja pula, kalau 39 dia ada delegation of powers. Variety of colors in our constitution. We have a basis dengan negara-negara itu. Saya harap banyak ada salah perkenalan saya. So, itu sajalah. Saya ucapkan terima kasih itu untuk Rani dah. Sikit lagi. Ada dapat soalan daripada WhatsApp ni. Prof, berkenaan dengan Prof cakap tadi pasal geopolitik, pasal treaty, pasal komersi antarabangsa tadi kan. Apa yang kita nampak setahun dua lepas ni, yang berkenaan dengan menteri luar yang mewakili kita punya negara tadi, sign ni kan, treaty. Di luar sana tu. So, sedangkan benda tu benda ni mendatangkan kesan kepada kedudukan yang sago kan, adakah tindakan itu macam mana tu bro? Dari situ belum berapa dah benda tu menjelaskan kedudukan agung. Sepatutnya yang tu agung sepatutnya yang saya kenapa dibenarkan oleh kepada secara operasi
wakil tu ya. Soalan ini daripada Dr. Johari, walaupun kita datang dan hantar soalan. Kalau saya, saya? Kita lah. Ah, lah. Okey, baik. Saya cerita pengalaman lah. Itu statut belum cerita ni. Tuan-tuan tahu kan statut belum kan? Kan, tak tahu tu. Tahu dengan saya. Saya ada tempatkan pandangan kepada adik raja-raja tentang kesan statut belum kepada institusi beraja. Saya tak buat undang-undang antarabangsa masa saya bertang pada bawah diri. Saya cuma cakap perlembagaan saja yang bertang untuk antarabangsa masa ialah Profesor Datuk Dr. Rahmat TNCU UITM. Saya tak cakap siapa. Okey, saya cerita tentang undang-undang antarabangsa macam mana dia aplikasi dia di Malaysia. Undang-undang antarabangsa seperti International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, ICRB on Elimination of Forms of Discrimination. Kita dah tandatangani Person Under Disabilities Convention untuk jaga kepentingan orang istimewa, kurang paya, Person Under Disabilities. Kita dah tandatangani CEDAW, Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Women Discrimination Against Women kita dah tandatangani tahun 1990-an dan program ini. Kita juga telah menandatangani CRC Convention of Rights of Children, of Child. Macam itulah. CRC kita dah tandatangani tiga ni. Jadi kita sebahagian daripada rakyat dunia lah yang menandatangani all these three convention. Yang main convention ada lagi, enam kita telah tandatangani. Pertama, on elimination of all form of regional discrimination. ICRP yang ramai orang berharap tu. Yang kita cuba menandatangani statute room. Tapi kesannya ialah adalah pelaku penolakan dalam kalangan kita ni. Jadi siapa yang menandatangani undang-undang antarabangsa? Ia sepatutnya adalah keputusan kabinet. Dia tidak perlu dibahaskan dalam parlimen pun kalau ikut perlembagaan. Dia adalah dasar. Tetapi sebagai kabinet yang bertanggungjawab, adakah dia perlu dibawa ke parlimen kalau dibimbang memberi kesan ke atas negeri-negeri, ke atas institusi yang besar? Ini yang saya persoalkan. Memang dari segi undang-undang itu adalah keputusan kabinet. Tetapi atas sifat kebertanggungjawaban kabinet. Sebab perkara 43 dan bagian ketiga kata berjemaah menteri shall collectively responsible to the parliament. Maknanya perlukan dia bawa parlimen kalau ditakuti akan menyebabkan. Itu hujah saya lah. Rakyat nak kata macam mana tu? Serahkan kepada this elite group politician atau serahkan kepada wakil-wakil rakyat kita dalam parlimen. Itu fungsi parlimen. Dan saya berpegang pada perkara 43 dan bagian 3 menyatakan bahawa jemaah menteri shall collectively responsible to parliament. Maknanya dia kena bincang dalam parlimen dalam isu-isu yang boleh menimbulkan persoalan. Bila rakyat tak tahu contoh, tuan-tuan tahu tak kita dah tanda tangan di CEDAW, Convention on Elimination of Discrimination Against Women? Tahu ke tak? Rakyat tak tahu gapo. Jadinya maknanya pada masa dulu, the government took for granted, now no more. Rakyat tahu, nak kesan dia, kita nak tahu. Kita tak nak, bila kita dah sign, kita kena ada mekanisme dari United Nations, akan tengok. Awak dah sign, with good faith awak sign, dengan niat suci murni awak sign, awak kena laksana undang-undang antarabangsa ni. Macam mana nak laksana, awak kena pindah undang-undang tempatan untuk masukkan undang-undang antarabangsa ni. Perlembagaan termasuk perlembagaan lah kalau boleh bertanggung dengan perlembagaan. Boleh, dia akan bagi setepi dia datang 5 tahun, 10 tahun. Tapi di end result, awak kena memenuhi hasrat undang-undang antarabangsa yang awak tanda tangan. Dia panggil persyaratan, dia panggil apa, reservation. Okay, kalau satu dokumen tu ada 130 contohnya, okay, kita terima semua kecuali 20 peruntukan, kita boleh buat reservation tu. Tapi reservation itu akan dipersoalkan setiap 4 tahun. Kita akan buat Universal Periodic Review, UPR, di United Nations. UPR tu wakil-wakil dari negara lain akan kecam kita lah kalau kita tak buat. Jadi kalau adakah kita bersedia? Pendekatan saya dalam konteks ini, pendekatan saya ialah bersedia dulu, kita bincang dulu, mantap dulu, kita identify orang-orang apa yang kita kena pilih selepas ini. Barulah kita tanda tangan ni. Janganlah kita sign dulu baru kita nak bincang. Saya dulu nak bincang, sudah lah. Itu cerita dia.
Macam Convention on National Discrimination. Kenapa tuan-tuan berkaitan dengan umur minoriti, umur paling rendah untuk bernikah? Umur umur untuk bernikah kan? Dulu 16 tahun untuk undang-undang syariah kan? Undang-undang syariah itu 16 tahun. Tapi boleh tak kita nak naik ke 18 tahun? Maksudnya umur bawah 18 tahun tak boleh kahwin. Dulu umur 16 tahun tak boleh kahwin kecuali mendapat pengesahan daripada mahkamah ataupun hakim. Sekali, adakah umur 18 tak kena naik umur 18? Okeylah, anda hukum syarak tak apalah. Tapi kalau dia nak kahwin juga umur 16, kena boleh lah sebab dalam Islam, dah balik dah dia. Jadi ini perbahasa-perbahasa yang timbul bila pecahkan hukum syarak. Dia undang-undang antarabangsa bersifat, kita 18 tahun. Pecahkan gini yang kita tak nak bila dah sahih, baru kita dah terhege-hege nak bincang. Bincang tak ada guna kan, kita boleh bincang. Kita tak boleh bincang, barang kita tak boleh bincang. Sekarang kita boleh bincang. Boleh bincang. Bukan tak setuju orang-orang yang terbangsa, setakat mana dia akan beri kesan di atas undang-undang yang kita sendiri. Undang-undang terbangsa berlaku di sana, dia tidak akan secara otomatik jadi undang-undang kita. Sebab perlembagaan kita tidak menerima monoism. Monoism ni maknanya satu. Undang-undang terbangsa sama undang-undang kita tidak. Kita mengamalkan dualism. Undang-undang terbangsa nak jadi undang-undang hak law of our law, of our country, dia mesti dijadikan undang-undang kita dulu. Saya tengok orang sini kita bersama orang atas. Terima kasih banyak. Saya minta maaf lah dengan bahasa-bahasa. Kasi saya terkasar bahasa. Saya tersilap kata tu, saya minta maaf. Okay. Jadi apa yang panjang baik itu panjang-panjangkanlah ya. Pada yang lain yang tak datang atau pun kita share link sekali, saya minta maaf kepada kesalah silap. Dan saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Prof. VC dan juga saudara Iman. Saya nak akhir dengan satu pantun lah. Saya recycle dalam sebab saya tak sempat. Bunga melati